Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam acara webinar literasi digital tahun 2021. Dan tentunya bertemu kembali bersama saya Ayu Amelia selaku moderator sekaligus pembawa acara pada pagi hari ini. Tentunya kita berjumpa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Semangat pagi semuanya, salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Tentunya senantiasa kami ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta untuk dapat menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menggunakan hand sanitizer, dan mencuci tangan secara berkala. Tentunya dengan harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat, Kepala Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Samuel A. Pangerapan, yang kami hormati, empat narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Bapak Insinyur Prayudi Widianto MM, Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI, Bapak Haji Tengku Insyafuddin ST, dan Bapak Dr. Iswayudi SPMSI. Tentunya salam hormat kami sampaikan juga kepada rekan key opinion leader kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Diva Ipe. Juga rekan-rekan peserta yang kami harapkan selalu berbahagia dan semangat selalu. Senang sekali pada hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam acara webinar literasi digital. Kita telah terhubung bersama rekan-rekan yang berada di seluruh Indonesia, khususnya rekan-rekan dari Aceh, Kabupaten Aceh Tambiang. Dan acara pada pagi hari ini terselenggara oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di tengah suasana pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia dan juga masih melanda Indonesia, kita bisa kembali berjumpa meski dalam keadaan daring untuk dapat mendapatkan begitu banyak insight tentang bagaimana pemuda Indonesia agar dapat cakap dan bijak menggunakan teknologi digital. Hari ini kita berjumpa dengan tema Hidup Produktif di Era Digital. Senang sekali rasanya ya, bertemu bersama teman-teman dari Kabupaten Aceh Tamiang yang kami harapkan semangat selalu. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita memanjatkan doa, yang mana doa akan dipanjatkan menyesuaikan agama dan kepercayaan masing-masing. Sejenak merundukkan kepala dan berdoa dimulai. Dan tentunya kita berharap semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, khidmat, dan membawa segala kebaikan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kiranya Bapak-Ibu dan rekan-rekan dapat mengambil sikap duduk dengan sempurna. Dan mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada yang terhormat, Bapak Samuel A. Pangerapan. Kami silakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Tata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Samuel A. Pangerapan, selaku Kepala Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Dan rekan-rekan peserta, tentunya pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari empat narasumber yang tidak kalah luar biasanya. Tetapi sebelum kita sampai pada waktu yang kita nantikan bersama, terlebih dahulu kita akan menyapa rekan key opinion leader kita yang mana seorang wanita muda yang berprofesi sebagai desainer, yaitu Kak Diva Ipeh. Langsung kita sapa. Selamat pagi, Kak Diva.
Pagi, Assalamualaikum Aceh. Mbak Ayu, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar saya baik. Kak Diva, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Kak Diva sedang berada di rumah atau berada di kantor, Kak? Saya lagi di jalan sebenarnya. Sedang di jalan ya? Baik, luar biasa. Hendak pergi bekerja atau bagaimana, Kak? Secara sekarang PPKM sudah turun level menjadi level 3 ya? Iya, kita lagi ada urusan keluarga, jadi kita keluar sebentar. Tapi memang tetap nggak boleh ketemu orang rame-rame ya. Betul sekali, protokolnya jangan lupa dikencengin terus, jangan sampai kendor ya, Kak ya. Benar. Baik, Kak Diva, boleh dong menyapa rekan-rekan dari Aceh Tamiang agar lebih bersemangat mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Aceh. Saya Diva, saya seorang desainer kebaya pengantin. Saya juga bikin brand untuk ibu-ibu muda, namanya Rame Studio 20, dan saya ibu dari dua anak balita. Baik, luar biasa. Walaupun sibuk sebagai ibu rumah tangga, tapi tetap produktif. Di masa pandemi juga tetap produktif, Kak Diva ya? Insya Allah ya. Harus produktif terus. Seperti tema kita hari ini, Kak Diva, terima kasih banyak. Jangan beranjak mana-mana, karena nanti menjelang akhir acara akan kami hubungi kembali. Siap, Bayu. Baik, terima kasih, Kak Diva. Semoga selamat sampai tujuan. Prosesnya jangan lupa dikencengin terus, jangan sampai kendor. Salam sehat selalu untuk Kak Diva. Dan nanti kita akan kembali menghubungi Kak Diva. Sekira 4 narasumber telah menyampaikan materi, maka kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Diva ya. Baik, rekan-rekan, tentunya demi mendapatkan kelancaran dan kehidmatan acara pada pagi hari ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa tata tertib yang kami mohon untuk disimak. Yang pertama, rekan-rekan peserta sudah dapat bergabung di Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai atau sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang telah mendaftar melalui link pendaftaran. Dan sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun dengan format sebagai berikut. Nama peserta, underscores nama instansi. Contoh, Susiana, underscores Universitas Andalas. Dan peserta diharapkan untuk mematikan, menonaktifkan mikrofon, serta mengaktifkan kamera sepanjang acara berlangsung. Peserta juga diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat dan tertib. Terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Demikian beberapa tata tertib yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi perhatian, dapat dilaksanakan, sehingga kesuksesan dan kehidmatan acara pada pagi hari ini dapat tercapai. Dan satu lagi juga kami memohon kerjasama kepada rekan-rekan peserta, kiranya untuk tidak menuliskan nama Anda di kolom percakapan saat ini dengan maksud dan tujuan mengabsensi kehadiran. Karena link absen akan kami kirimkan sekira 30 menit acara ini sebelum ditutup. Seperti itu ya. Tentunya kita telah siap untuk mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa dari para narasumber. Kami menginformasikan bahwa setiap narasumber akan kami berikan kesempatan untuk menyampaikan materi dalam durasi 20 menit. Dan mohon izin, ketika 5 menit waktu yang tersisa, maka akan kami ingatkan. Dan narasumber kita yang pertama pada pagi hari ini merupakan seorang professional business coach, yaitu Bapak Insinyur Prayudi Widianto, MM. Langsung kita sapa. Selamat pagi, Bapak Prayudi. Selamat pagi, Mbak Ayu. Apa kabar? Kabar saya baik, Bapak Yudi. Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Meskipun PPKM di Jakarta, Jawa Bali ya. Jawa Bali turun level 3 ya katanya ya. Menurun lah Pak paling tidak ya. Kalau ya, ya. Di makanan itu level 3 pedasnya berkurang sedikit Pak. Wah, pasti ini suka makan nih ya. Pasti ya memang kebutuhan. Baik Pak Yudi, profesinya keren sekali nih ya. Professional Business Coach. Apakah berarti Bapak Yudi juga menekuni bisnis tertentu hanya coaching semata Pak? Ada beberapa bisnis lain, saya juga punya online shop juga. Jadi kan sekarang kita harus ini ya kreatif untuk membuka
apa kesempatan kita di ruang digital kita gitu, Mbak Ayu. Betul sekali ya. Memang ini Pak materi yang paling kita butuhkan ya. Karena tentunya kita butuh untuk produktif, butuh untuk menghasilkan. Kalau bahasa sekarang tuh cuan-cuan-cuan gitu ya Pak ya. Ya betul. Dan kesempatannya ada Mbak Ayu, kesempatannya ada. Betul sekali. Baik, rekan-rekan peserta tentunya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Prayudi Widianto MM. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peserta webinar yang sudah hadir pada pagi hari ini dari seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh ya. Senang sekali saya hadir di dalam webinar ini untuk sharing, untuk bertukar pikiran. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini bisa berguna untuk kita semua dalam menjalani kehidupan kita, utamanya saat-saat sekarang, saat-saat kita sedang menghadapi pandemi. Tetapi tentunya kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap optimis bahwa ini akan segera berakhir. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Kominfo dan juga saya berkreasi yang sudah menyelenggarakan acara ini dan memberikan kesempatan untuk hadir di dalam webinar ini. Juga saya ingin menyapa teman-teman narasumber yang pada pagi hari ini begitu mungkin antusias nanti untuk menyampaikan materinya. Yang pertama Bapak Arif Rahmat, kemudian Bapak Tengku Insafuddin, dan Bapak Iswah Yudi. Dan tentu tadi juga diawali dengan key opinion leader kita, Kakak Diva tadi sudah bercerita sedikit tentang apa yang dilakukannya selama ini gitu. Dan tentu Mbak moderator kita yang cantik, Mbak Ayu Amelia. Saya hari ini akan membawakan materi tentang peran e-market dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Prayudi Widianto. Saya lahir di Makassar. Pendidikan terakhir saya itu di Magister Manajemen Jurusan Marketing. Profesi sehari-hari sebagai coach mentor. Juga saya bekerja di sebuah perusahaan IT. Kemudian seperti tadi saya katakan bahwa kesempatan di dalam sekarang ini sudah terbuka luas ya, kita bisa berjualan tanpa perlu ada toko, ada hal-hal yang memberatkan kita seperti zaman waktu sebelumnya itu pada saat kita offline. Nah, sekarang saya juga mempunyai toko online di fiverr.com untuk yang di luar, dan di Tokopedia juga saya punya satu toko di situ. Saya adalah certified professional business coach, juga mempunyai sertifikasi BNSP untuk manajemen sumber daya manusia serta pendamping mentor sigap UMKM. Kira-kira begitulah tentang diri saya, dan saya akan masuk ke dalam materi yang akan saya sharing pada pagi hari ini. Saya ingin bercerita tentang, di awal ini, saya ingin bercerita tentang perkembangan internet. Jadi internet ini dimulai tahun 70, oleh waktu itu dimulai dengan oleh kalangan militer, karena internet itu memerlukan riset yang mahal dan peralatan yang super canggih. Jadi tentunya untuk masyarakat awam itu tidak mempunyai dana untuk melakukan riset itu. Maka kemudian riset ini diambil oleh militer, digunakan untuk kepentingan militer, tetapi beberapa tahun setelahnya, tahun 92 itu, tahun 90-an,
internet itu sudah menjadi bagian daripada kalangan sipil, meskipun pemakaiannya tidak belum terlalu banyak seperti sekarang, dipakai untuk email dan mungkin percakapan, tetapi tidak seintens seperti sekarang. Nah, internet itu saya melihat bahwa perkembangannya begitu pesat setelah 10 tahun terakhir ini, dimulai tahun mungkin tahun-tahun 2010 gitu ya, saya melihat internet itu begitu pesat berkembang, media sosial itu berkembang dengan begitu banyak di internet, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter, dan banyak lagi, ada blog-blog yang beraneka ragam muncul di tahun-tahun itu. Nah, kemudian kita, seperti kita ketahui, kita masuk ke dalam satu pandemi tahun lalu, yaitu yang hampir 2 tahun melanda kita, yaitu pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang tidak secara langsung, dan untuk tetap menjalin interaksi tersebut, kita butuh, sangat butuh dengan internet. Dan disinilah juga menurut saya perkembangan internet itu dipacu begitu besar, begitu cepat, hampir berapa kali lipatnya dari yang terdahulu. Hampir semua aspek kehidupan kita itu berkaitan dengan internet. Kita mau makan siang, mau berbelanja, mau beli obat, mau konsultasi dokter, semua itu menggunakan internet. Perbankan juga yang ini juga menggunakan internet. Dan peralatan-peralatannya menjadi sangat kecil, dan dalam genggaman kita, apapun bisa kita lakukan asal kita mempunyai kuota dan terhubung dengan internet. Nah, semua aspek kehidupan kita itu berhubungan dengan internet, tentu juga ini mempengaruhi pola hidup kita, mempengaruhi semua kalangan profesi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga seperti yang diinginkan oleh kepala negara kita, Bapak Joko Widodo atau Pak Jokowi, berharap e-commerce dapat membantu para petani, nelayan, dan usaha mikro agar mereka bisa menjual produknya secara online. Jadi nggak perlu ribet nantinya. Nah, disinilah peranannya, memang segala sesuatunya menjadi lebih mudah dengan kita menggunakan internet. Makanya semua aspek dalam kehidupan kita masuk untuk menggunakan internet. Apa yang sekarang tidak menggunakan internet? Semua sudah menggunakan internet. Jadi mudah sekali kita menggunakan internet. Mau sekolah juga kita menggunakan internet. Nah, tentunya kadang-kadang kita menilai bahwa petani nggak perlu internet. Itu juga tidak juga ya. Jadi petani dan nelayan justru harus melek internet, seperti kata Bapak Presiden tadi, agar supaya pekerjaannya menjadi lebih efisien dan memangkas banyak waktu, dan waktunya itu bisa menjadi lebih produktif dan juga mendatangkan keuntungan. Nah, kemudian di sini Dijin Aptika Kominfo juga membuat aplikasi untuk para petani dan nelayan, go online gitu ya, petani nelayan go online. Nah, petani nelayan difasilitasi untuk memanfaatkan aplikasi yang tepat dalam menjalankan program ini. Kominfo bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, perbankan, operator, serta startup sektor pertanian dan perikanan. Untuk apa? Nah, di sini yang paling penting menurut saya, dan juga di dalam aplikasi, di dalam web ini dijelaskan bahwa untuk memutuskan rantai distribusi dan memperluas wilayah pemasaran. Kenapa hal ini perlu untuk memangkas rantai distribusi? Karena selama ini hasil-hasil pertanian dari nelayan dan petani itu banyak melalui tangan-tangan, sehingga pada saat sampai di konsumen harganya menjadi sangat tinggi gitu. Dan yang menikmati
yang paling penting itu bukan petani kita atau nelayan kita, tetapi orang lain yang berada di tengah, yang menjadi mediator. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, diharapkan rantai-rantai yang tadi itu menjadi lebih efisien dan menjadi lebih pendek. Serta juga selama ini, kalau petani itu hanya bisa berjualan di dalam lingkungan yang ada di daerahnya, sekarang ini dengan adanya kemajuan dari internet ini, bisa mungkin pelanggannya juga lebih luas. Tadinya mungkin di Aceh saja, tetapi mungkin nantinya bisa di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, bahkan di Papua. Karena juga nanti ekspedisi-ekspedisi itu juga berkembang dan bisa membantu untuk menyalurkan hasil-hasil pertanian tersebut. Seperti itu. Nah, inilah tujuannya dari Petani Nelayan Go Online. Meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, serta memelihara keberlanjutan lingkungan. Jadi tentu ini harapannya dari tujuan ini terpenuhi, sehingga kesejahteraan petani nelayan itu juga meningkat. Sasarannya adalah petani tanaman pangan dan hortikultura dengan luas lahan yang lebih kecil dari 2 hektar, dan nelayan perikanan tangkap dengan kapal lebih kecil dari 10 gross ton. Alur proses kerjanya adalah, jadi petani dan nelayan itu nantinya harus memiliki aset infrastruktur. Infrastruktur teknologi ilmu komputer, data, dan voice, kemudian perangkat akses dan paket data. Nah, biasanya ada pertanyaan begini, rata-rata mereka belum punya handphone atau tidak punya koneksi internet. Memang tidak semua menjadi beban dari petani. Mungkin nanti petani bisa bekerja sama mencari dengan koperasi di daerahnya, sehingga nantinya tidak perlu terlalu masing-masing orang yang punya aplikasi atau koneksi internet, tetapi mungkin bisa satu badan yang mempunyai koneksi tersebut bersama-sama dan menjual barang-barang tersebut secara bersama-sama. Kemudian tentunya ini menjadi memudahkan untuk permodalan dan juga asuransi sebagai praproduksinya. Kemudian di produksinya, barang-barang yang tadi sudah diproduksi itu bisa menjadi mempunyai channel, bisa dipasarkan dengan lebih banyak channel, sehingga lebih mudah untuk diterima di tingkat konsumen. Kemudian juga harus dibangun pasca produksinya pelatihan untuk sortasi, karena produk-produk yang dihasilkan itu tentunya tidak semua adalah produk-produk yang yang sama kelasnya, sehingga bisa dibagi-bagi menjadi grade-grade tertentu, dan masing-masing grade itu tentu ada harganya. Kemudian pelatihan packaging juga perlu, karena tentunya konsumen mau packagingnya itu dalam bentuk yang baik, yang kuat, sehingga tiba di tempat konsumen membeli itu packagingnya itu masih rapi, karena kita tahu kadang-kadang proses ekspedisi itu juga bisa merusak daripada packaging, dan bisa keluar barang-barang itu sehingga menurunkan hasil-hasil yang sudah didapatkan. Dan pemasaran logistik juga penting. Ini juga dengan menggunakan e-market nantinya diharapkan pemasaran menjadi lebih luas. Nah, variasi e-market lokal yang ada di petani itu ada Argo. Ini tidak semua, tetapi kira-kira yang seperti ini yang ada beberapa yang masih yang tidak saya muat di sini, tetapi masih ada beberapa yang market-market yang bisa digunakan. Seperti yang saya contohkan di sini adalah AgroMaret, kemudian TaniHub, kemudian RegoPantes, ini petani, kemudian aplikasi Pantau Pangan, dan 5 Kilo. Nah, di AgroMaret ini, dari semua aplikasi ini, satu tujuannya yang paling penting
adalah membantu petani agar lebih mandiri. Jadi petani itu tidak bergantung lagi kepada orang lain, tetapi dia bisa bertransaksi langsung dengan konsumennya, bisa berjualan langsung dengan konsumennya, dan bisa menentukan harga sendiri, serta harga yang didapatkan itu juga menjadi lebih baik. Menurut beberapa literasi yang saya baca, itu bisa meningkatkan penghasilan petani itu 15-20% dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Kenapa bisa harganya lebih meningkat di tingkat petani dan di tingkat konsumen juga harganya menjadi lebih rendah? Kenapa seperti ini? Jadi dua pihak itu diuntungkan, antara petani, nelayan, dan konsumen. Karena sudah tidak ada lagi orang yang mempermainkan harga di tengah. Semuanya ini sudah bisa langsung bertemu antara produsen, dalam hal ini adalah petani dan nelayan, dengan para konsumen yang ada di tempat lain. Dan ini tentunya harga petani bisa naik, sedangkan konsumennya harganya lebih murah. Nah, inilah keuntungan-keuntungan yang didapatkan jika memanfaatkan aplikasi-aplikasi e-market yang seperti ini. Dan ini tentunya tidak asing lagi di kalangan petani. Agromart ini sendiri sudah beroperasi sejak tahun 2009. Kemudian ini kalau dari apa yang membangun aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi dominasi sekelompok orang dalam menciptakan pasar. Dan juga dengan aplikasi ini kita juga bisa membuka seluas-luasnya sentra informasi di bidang pertanian. Jadi selain untuk jual-beli, di aplikasi ini juga memuat tentang bagaimana bertani itu dengan baik, atau banyak tips-tips untuk bertani. Jadi petani perlu untuk mendownload ini, dan tentunya ini menjadi sangat berguna buat petani. Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah Tani Hub. Mereka mengklaim bahwa dengan Tani Hub itu petani bisa mendapatkan keuntungan dari selama ini sekitar 20%. Karena apa? Karena dipangkasnya tadi hal-hal yang berhubungan dengan tengkulak. Selain itu pemasarannya menjadi lebih luas gitu. Nah, kemudian Rego Pantas ini awalnya dibangun di Jawa Tengah. Kemudian kenapa ini dibuat adalah untuk mencapai pasar di Jakarta. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan bahwa produk-produk pertanian dari Jawa Tengah itu bisa dipasarkan di Jakarta. Dan dengan aplikasi ini juga mereka diuntungkan karena apa? Karena konsumen sudah membayar duluan. Nah, konsumen sudah membayar duluan, jadi duit itu sudah diterima duluan meskipun belum di tingkat petani, tetapi masih ada di aplikasi. Setelah itu, ya, mohon izin Bapak, waktu yang tersisa ya. 5 menit lagi. Terima kasih. Okay. Kemudian terima kasih Mbak Ayu. Kemudian di packing barang-barang yang dipesan oleh konsumen itu dan dikirimkan ke Jakarta. Tentu ini menjadi lebih praktis karena langsung berhubungan dengan konsumen. Kemudian aplikasi pantau harga ini juga membuat kita bisa memantau apakah harga kita itu baik atau masih rendah daripada pesaing kita, atau kita terlalu tinggi. Jadi kita bisa memantau, melihat harga yang secara transparan di situ. Jadi terbuka semua. Apa yang ada di situ bisa, apa yang ada di pasar itu menjadi kelihatan semua. Kemudian ada aplikasi yang 5 kilo ini, sama juga, konsumen bisa membeli barang-barang itu dengan minimal 5 kilo dan bisa dikirimkan kepada konsumen belanjaannya. Dan
bagaimana aturan transaksi digital pelaku UMKM-nya nantinya ini akan menjadi satu industri dan itu akan menjadikan usaha kecil dan menengah untuk para petani kita. Nah, bagaimana aturan perdagangan melalui sistem elektronik? Yang paling penting adalah itikad baik, kemudian kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil, dan sehat. Jadi inilah yang perlu dipegang oleh para petani nelayan kita dalam menjual paket-paket produksi tadi, sehingga ini menjadi memuaskan juga di kalangan konsumen. Jangan hari ini produknya bagus, besok minta lagi produknya menjadi menurun kualitasnya. Jadi kita harus jelaskan bahwa produk yang tentu kalau produk pertanian atau nelayan itu tidak selamanya baik, tergantung dari kondisi kan. Nah, itu harus yang dijelaskan secara transparan kepada konsumen agar konsumen itu bisa tahu apa yang terjadi dengan produk yang akan dikirimkan. Kemudian saya kira ini bagian daripada yang lainnya bahwa mereka harus punya izin usaha dan teknis, tetapi jika sekiranya masih tidak terlalu besar bisa dilakukan. Di yang penting prinsip perdagangan melalui sistem elektronik itu terlaksana dengan baik gitu. Mungkin saya agak cepat untuk berbicara di sini karena waktu yang terbatas juga. Silahkan di capture nomor saya jika ingin kita berdiskusi lebih lanjut apa yang bisa dilakukan nantinya seperti itu, dan saya bersedia untuk melakukan diskusi yang lebih lanjut. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Ayu selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Prayudi Widianto MM yang telah menyampaikan materi dengan tema peran e-market dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Harapannya di kemudian hari para petani dan juga nelayan turut serta meramaikan e-commerce dengan produk-produk hasil taninya ya. Jadi betul, tidak hanya dijual secara tradisional saja, yaitu ke distributor, kemudian juga dijual ke pasar. Karena jika memang para petani dan nelayan bisa menjual langsung kepada para konsumen dengan menggunakan aplikasi online, tentunya menjadi keuntungan bagi penjualnya atau para petani dan nelayannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan laba, kemudian juga tanpa perantara barang yang dijualkan bisa langsung dijual kepada konsumen, yang tentunya ini bisa juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan ketahanan pangan. Lantas, apa yang menjadi keuntungan bagi para pembeli? Tentunya juga mendapatkan harga yang lebih murah, barang yang lebih fresh, kemudian juga kemudahan dalam bertransaksi. Kita tidak perlu capek-capek pergi ke pasar, ke supermarket, dan lain sebagainya. Barangkali di kemudian hari bisa dengan secepat jari jemari kita untuk mendapatkan kebutuhan hasil pertanian atau juga hasil laut yang bisa kita nikmati secara online ya. Memang sudah ada aplikasinya tadi sebagaimana Bapak Yudi menjelaskan, tetapi barangkali belum banyak. Dan semoga dalam beberapa waktu ke depan ini bisa sama banyaknya seperti e-commerce kita mencari kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita, begitu ya Pak Yudi ya? Betul, betul, betul. Makanya mari kita ramaikan ya. Saya juga penasaran kalau kayak begitu, apa kita akan mendapatkan barang yang lebih banyak pilihannya, lebih fresh, terutama kalau hasil laut bagaimana ya. Tapi sepertinya seru ya kalau memang bisa sehari-hari menggunakan metode pembelanjaan hasil bumi secara online. Baik, terima kasih Bapak Yudi untuk pemaparan materinya. Luar biasa sekali. Dan rekan-rekan yang ingin bertanya kepada Bapak Yudi, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom percakapan dengan format ketik nama, menuliskan narasumber yang dimaksud, menuliskan pertanyaan Anda, mencantumkan nomor telepon yang terhubung dengan e-money yang Anda gunakan saat ini, mencantumkan juga
menginformasikan juga e-money apa yang Anda gunakan. Kami memiliki 3 pilihan, yaitu Link Aja, OVO, dan GoPay. Pilih salah satunya yang aktif yang masih terus Anda gunakan sampai dengan saat ini. Karena 10 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa voucher e-money, dan 4 penanya beruntung di antaranya akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Saat ini kita tiba waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi selanjutnya, yang mana narasumber kita merupakan Certified Life Coach ya. Kalau tadi Business Coach, sekarang Life Coach. Apa bedanya ya? Yaitu Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI. Langsung kita sapa. Selamat pagi Bapak Arif. Ya, selamat pagi Mbak Ayu. Kayaknya kita ketemu lagi ya. Iya, ketemu lagi ya. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah sehat, baik, penuh semangat nih. Pagi-pagi harus semangat ya. Harus semangat dong. Baik, Pak Arif, Life Coach itu apa ya Pak ya? Apakah memotivasi hidup seseorang atau seperti apa Pak? Ya, jadi pada dasarnya sebenarnya kan setiap orang punya tujuan ya dalam hidup, ya punya goal gitu. Jadi kalau Life Coach ya, kita sebagai berposisi sebagai mitra ya, sebagai partner seseorang untuk mencapai goal dalam hidupnya gitu. Pada dasarnya itu seperti itu. Baik, ya memang perlu tips-tips supaya kita tidak hanya ikhtiar saja, tetapi barangkali meningkatkan spiritual agar kita mencapai goal kita seperti itu ya Pak ya. Barangkali begitu ya pekerjaannya ya. Baik, ya rekan-rekan tentunya kembali kita akan mendengarkan pemaparan materi selanjutnya yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat ya share screen-nya? Iya, diterima dengan baik ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan. Kita bertemu dalam rangkaian webinar Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021. Saya menyapa rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang ada di Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Mbak Ayu Amelia yang telah memperkenalkan saya untuk sharing bersama rekan-rekan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Kak Diva ya, selaku KOL pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan narasumber yang telah berkenan sharing pada pagi hari ini ada Pak Insinyur Prayudi Widianto MM yang telah banyak memberikan insight dan pencerahan kepada kita semua ya. Kemudian ada Pak Haji Tengku Insyafuddin ST. Kemudian ada Pak Dr. Iswah Yudi SPE MSI. Salam hormat saya, izinkan saya untuk berdiskusi dan sharing kepada rekan-rekan Bapak Ibu berkaitan dengan keamanan transaksi digital untuk petani. Jadi tadi sebelumnya di sesi pertama kita sudah banyak belajar, sudah banyak diskusi tentang bagaimana platform penjualan untuk produk-produk pertanian. Nah, pada sesi kedua ini mungkin saya akan sedikit menambahkan tentang bagaimana kiat-kiat kita supaya aman bertransaksi di era digital. Oke, sebagai perkenalan, nama saya Muhammad Arif Rahmat. Saya kebetulan domisili di Bogor, kalau Pak Yudi tadi di Jakarta, kita tetangga ya, tetangga kota. Saya adalah owner dari kampungkaleng.com, salah satu startup ya, platform bisnis yang membantu memasarkan produk-produk UMKM di Bogor dan sekitarnya. Kemudian saya pernah melombakan platform ini ke beberapa kompetisi bisnis, di antaranya saya pernah menjadi finalis Jabar UMKM, pernah menjadi finalis Astra Startup, kemudian juga pernah menjadi finalis Youth Economic Leadership. Kemudian di 2021 saya diamanahi menjadi master mentor Sigap UMKM, program dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Saya juga menjadi salah satu dari BB Coach, program dari BB.com. Oke, lanjut ke tentang keamanan digital ya, tentang bagaimana kita memahami tingkat keamanan dalam bertransaksi digital. Nah, di awal kita harus memahami digital payment itu apa sih gitu ya.
Jadi digital payment adalah sistem pembayaran menggunakan media elektronik. Jadi kalau dulu namanya bertransaksi ya, kita harus bawa uang cash gitu ya. Harus bawa uang cash, kemudian harus datang ke lokasi tokonya, ke counternya, ke gerainya gitu ya. Tapi dengan perkembangan digital yang sangat pesat, dengan perkembangan teknologi yang sampai saat ini berkembang terus, kita bisa bertransaksi tanpa harus datang ke lokasi tokonya. Kita bisa bertransaksi tanpa bawa uang cash gitu ya. Jadi lebih mudah. Dan nanti kita akan menjelaskan fitur-fiturnya apa saja, keuntungannya dan sebagainya ketika kita menggunakan digital payment. Nah, apa sih keuntungan ketika kita pakai digital payment? Pertama itu aman ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Karena apa? Karena ketika kita bawa uang cash, kemungkinan hilangnya kan tinggi ya. Kemungkinan resiko hilang, resiko dibegal misalnya gitu. Kalau misalnya banyak uangnya satu tas gitu ya. Atau juga kemungkinan ada resiko uang palsu dan lain sebagainya. Nah, ketika kita nggak bawa uang cash dan pakai transaksi secara digital, kita aman dari hal-hal yang demikian. Kemudian yang kedua, itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi digital payment ini enak banget gitu ya, cocok banget buat orang-orang yang sibuk. Karena bisa kita bisa transaksi di mana aja gitu. Asal terhubung dengan internet, kita bisa bertransaksi tanpa harus datang ke tempat pembayarannya, enggak tanpa perlu datang ke tokonya. Kemudian yang selanjutnya adalah cepat, hemat tenaga gitu ya, karena nggak buang-buang waktu, nggak perlu ikut antri gitu di tempat lokasinya, nggak perlu datang ke tempatnya, jadi hemat tenaga dan juga pasti lebih cepat, mudah gitu ya. Itu keuntungannya ketika kita menggunakan digital payment. Nah ini beberapa jenisnya yang mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lah ya. Kita sudah coba, hampir mungkin coba semuanya, mulai dari SMS banking yang dulu ada fiturnya di handphone ya. Di handphone yang bentuknya SMS gitu ya. Itu bisa untuk transfer, cek, dan lain sebagainya. Nah, ketika smartphone itu muncul, maka fiturnya pun terupgrade menjadi M-banking. Walaupun SMS banking ini sampai saat ini masih ada dan sebagian masih ada yang pakai. Dan M-banking lebih canggih lagi gitu ya. Karena bentuknya aplikasi, jadi lebih enak lagi. Jadi kita bisa transfer, ngecek pulsa, mutasi, gitu. Bahkan bisa pembayaran rutin kayak barter, beli pulsa, dan lain sebagainya ya. Kemudian lanjut, ada juga internet banking. Ini sama, hanya basicnya ada di browser atau di internet gitu ya. Jadi menggunakan website yang disediakan oleh pihak perbankannya untuk melakukan transaksi. Nah, itu bedanya. Kemudian ada juga e-money. E-money itu uang elektronik atau uang digital. Jadi alat pembayaran yang pakai media elektronik. Nah ini lebih keren lagi. Jadi ada uang digital gitu ya. Tadi transaksinya digital, sekarang uangnya yang digital. Selanjutnya ada kartu kredit. Nah ini juga sama ya. Bagian dari digital payment. Jadi kita bisa bayar, bisa belanja apapun hanya pakai kartu. Gitu kan. Zaman dulu belum pernah kebayang ya. Kalau zaman-zaman mungkin kakek buyut kita gitu ya, belum pernah kebayang kita bisa transaksi hanya pakai kartu gitu. Dan kartu itu cuma digesek gitu, dan itu beres lah, transaksinya selesai gitu ya. Nah bedanya antara kartu debit dan kartu kredit cuma beda sedikit. Kalau kartu debit itu ketika kita pakai itu mengurangi saldo yang ada di rekening gitu ya. Kalau kartu kredit ya ketika itu dipakai, maka kita harus membayarnya ketika sudah jatuh tempo. Nah ini tadi kembali lagi ke e-money atau ke uang digital ya. Ada dua macam biasanya yang paling sering dipakai. Ada uang elektronik yang berbasis chip gitu ya. Bentuknya mirip kartu gitu ya. Nah ini sering kita pakai nih karena suka jalan-jalan. Karena masuk tol sekarang kan pakai e-money ya gitu. Mau parkir juga pakai e-money. Nah ini sudah rata-rata sudah banyak yang pakai lah gitu ya. Kemudian ada uang elektronik yang berbasis aplikasi. Aplikasi di smartphone. Nah, kita akan bahas singgung sedikit demi sedikit beberapa yang mungkin cukup populer penggunaannya di Indonesia. Yang pertama adalah OVO. Nah, OVO ini juga aplikasi uang digital ya. Terintegrasi kalau yang suka belanja pakai Tokopedia itu terintegrasi. Nah, kalau nggak tahu sekarang nih, sekarang kan Tokopedia merger sama Gojek ya. Nah, ada kemungkinan apakah masih tetap pakai OVO atau pakai GoPay nantinya. Gitu.
Kemudian kalau kita pakai kendaraan transportasi online itu lebih kepada Grab ya, terintegrasi sama Grab. Jadi kalau isi top up-nya bisa pakai OVO. Kemudian selanjutnya ada GoPay. GoPay ini produk dari Gojek yang awalnya memang digunakan untuk membayar layanan yang ada di Gojek. Jadi bisa naik ojek, naik Gojek gitu ya, atau naik GoCar, tapi nggak pakai uang cash. Nah awalnya begitu munculnya. Tapi makin kesini GoPay ini penggunaannya makin luas. Bisa buat jajan misalnya ke gerai-gerai yang memang kerjasama dengan GoPay. Bisa buat isi ulang, bayar tagihan, bahkan isi saldonya itu bisa ke drivernya gitu. Jadi bisa ke drivernya, kalau drivernya pas nganterin kita itu kadang-kadang, Pak mau sekalian top up GoPay-nya enggak gitu ya. Jadi lebih praktis. Selanjutnya ada Dana, ini juga bentuk dari dompet digital. Jadi Dana ini terintegrasi dengan e-commerce Bukalapak. Nah, yang biasa pakai Bukalapak pasti udah paham terintegrasi sama Dana. Ini juga bisa buat pembayaran gitu, bisa buat transaksi, bayar makanan dan lain-lain ya. Selanjutnya ada Link Aja. Nah, Link Aja ini juga cukup banyak penggunaannya dan hampir mirip fungsinya, tinggal nanti Bapak Ibu rekan-rekan lebih prefer pakai yang mana, nanti silahkan dicoba saja dari sekian banyak yang tadi saya berikan contohnya. Itu cukup populer ya penggunaannya di Indonesia. Oke, terakhir adalah ada namanya Kris ya. Kris itu Quick Response Code Indonesian Standard. Itu penyatuan berbagai macam QR code gitu ya dari penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan QR code. Jadi hanya pakai satu QR code saja itu bisa untuk semua. Nah, ini yang mengeluarkan dari Bank Indonesia. Dan penggunanya sudah cukup banyak, penggunanya sampai 3,6 juta pengguna nih di 2020. Jadi layak dicoba gitu ya. Untuk memudahkan transaksi dan sistem keamanannya karena satu QR code untuk semua. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kiat-kiat aman ketika kita melakukan transaksi digital nih. Nah, kita pahami dulu apa itu resiko siber. Jadi ketika kita bersentuhan dalam dunia internet, ketika kita berinteraksi dengan dunia digital, pasti ada namanya resiko. Itu ya, internet itu kan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi ada peluangnya, di satu sisi ada ancamannya. Di satu sisi ada kemudahannya, di satu sisi ada tantangannya. Jadi paling tidak kita pahami dulu nih, ketika kita masuk ke dalam dunia internet selalu akan ada resiko. Nah, resiko siber itu yaitu resiko kerugian gitu ya yang terkait dengan sistem teknologi. Nah, kerugian ini bentuknya apa saja? Bisa saja kerugian secara keuangan, gangguan operasional, masalah hukum tanggung jawab, mungkin juga rusaknya reputasi usaha. Misalnya tiba-tiba akun e-bankingnya nggak bisa diakses, atau saldonya tiba-tiba dikuras orang gitu, kita nggak tahu, atau ada transaksi yang kita nggak pernah melakukan kok ada ya di riwayatnya, nah gitu kan, itu kerugian bentuknya materi. Atau bisa juga gangguan operasional, tiba-tiba akun e-commerce kita nggak bisa diakses. Itu akun kita tiba-tiba nggak bisa digunakan, harusnya kita bisa jualan online nih, harusnya kita bisa ngirim barang nih, tapi terganggu karena masalah itu. Atau ada juga yang ngaku-ngaku sebagai kita gitu, mengatasnamakan kita, terus dia WA atau inbox ya ke teman-teman kita mau pinjam uang, padahal bukan kita. Nah, itu salah satu juga merusak reputasi usaha maupun pribadi. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa mungkin pernah ngalamin ya di antara kita ya. Ada yang mungkin pernah dapat SMS undian berhadiah. Nggak pernah ikut undiannya, tapi tiba-tiba dapat hadiahnya. Atau dapat tawaran pinjaman online. Atau akun sosial medianya ada yang pernah diambil alih atau dihack atau dipalsukan identitasnya. Jadi itu saya digandakan. Atau dapat inbox dari orang yang ngakunya teman, kemudian dia mau pinjam uang. Nah, mungkin salah satu di antara sekian yang saya jabarkan di sini, mungkin salah satunya ada yang pernah mengalami. Dan salah satu bukti ya bahwa resiko siber itu ada di sekitar kita. Dan setiap kita akan ada kemungkinan gitu ya untuk mengalaminya. Sehingga kita harus paham nih bagaimana caranya memahami dan meminimalisir resiko siber yang kemungkinan akan terjadi. Nah, ini beberapa contoh, ada yang rekeningnya terkuras, ada yang m-bankingnya dibobol gitu ya,
Nah, bagaimana sih kiat-kiat amannya? Nah, ini untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan mungkin yang sudah coba aplikasi tentang pertanian ya. Tadi sudah dijelaskan di sesi pertama, mungkin ada Tani Hub, ada Petani, ada Regopantes, ada Girim Agri, dan lain sebagainya. Nah, sekarang adalah yang harus kita lakukan adalah kita proteksi dulu deh perangkatnya. Jadi, karena aplikasinya itu ada di handphone kita, ada di tabletnya, ada di desktopnya, ada di laptopnya, jadi kita juga ikut memproteksi nih perangkat kerasnya. Gimana caranya? Kita upayakan perangkat keras ini tidak mudah pindah ke tangan orang lain, gitu ya. Jadi, data-data yang ada di dalamnya bisa aman ketika perangkat kerasnya tidak mudah pindah. Kan kemungkinan pindah tangan itu bisa saja terjadi, bisa ketinggalan, bisa jatuh HP-nya, bisa dicuri, ya. Mungkin handphonenya rusak, diservis di konter. Kan banyak kejadian di mana video pribadinya, foto pribadinya tersebar luas karena perangkat kerasnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlu untuk kita pasang passwordnya gitu, kita pakai fingerprint supaya lebih aman, pakai juga yes, pengenalan biometrik wajah kalau ingin lebih secure lagi. Selanjutnya adalah kita juga proteksi perangkat lunaknya. Nah, gimana caranya? Kita aktifkan beberapa aplikasi Find My Device itu untuk menemukan di mana lokasi smartphone kita terakhir berada. Kalau lupa naroknya, kalau hilang misalnya gitu ya, jatuh misalnya. Kalau perlu itu datanya kita enkripsi. Nah, kan pasti Bapak Ibu punya data penting tuh. Nah, kalau penting banget ya bisa aja itu data dienkripsi. Enkripsi itu apa? Mengubah data yang tidak bisa dibaca menjadi data yang bisa mengubah data yang biasa dibaca. Itu seperti kayak Excel buat kan itu bisa dibaca ya datanya. Diubah menjadi data yang nggak bisa dibaca oleh sembarang orang. Nah, itu enkripsi namanya. Nah, bisa juga di backup datanya kalau takut hilang atau dipasang antivirus di smartphone-nya, di laptop-nya gitu ya, supaya dapat menghindari serangan virus, malware, trojan, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, kita proteksi identitas kita nih. Setiap kita punya identitas, apalagi yang punya media sosial, yang punya akun di aplikasi itu punya identitas ya. Ada nama, ada foto profil, ada deskripsi, dan identitas lainnya yang kita cantumkan di media sosial kita. Nah, itu silakan diatur privasinya. Jangan sampai kita nggak tahu siapa yang bisa mengakses identitas kita. Disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang itu akunnya akun bisnis, toko online, ya mungkin semua orang boleh melihat ya. Tapi kalau akunnya akun pribadi, saya inginnya hanya teman-teman saya doang yang boleh melihat foto profil saya, ya diatur saja akunnya di private misalnya gitu ya. Kemudian ada juga identitas yang tidak terlihat, itu harus kita jaga kerahasiaannya. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk selanjutnya adalah batasi aksesnya, Bapak, Ibu, rekan-rekan, jangan sampai. Baik. Mohon izin, ya. Bapak, waktu yang tersisa 5 menit lagi. Terima kasih. Ya. Oke, jangan sampai kita nggak tahu nih siapa-siapa saja yang bisa mengakses akun kita. Seperti kayak misalnya akun BM Banking, kadang-kadang suami istri bareng gitu ya. Kadang-kadang PIN ATM itu kan satu keluarga, teman kadang-kadang kan tahu ya PIN-nya gitu. Nah, itu kita inventarisir, jangan sampai kita nggak tahu siapa saja yang bisa mengakses akun-akun kita. Selanjutnya adalah buat kata sandi yang kuat gitu ya. Bagaimana caranya? Kita kombinasikan antara huruf, angka, dan simbol. Ini lebih sulit ditembus dibandingkan hanya kata sandi yang biasa. Jangan gunakan juga informasi pribadi untuk kata sandi. Jangan juga pakai tanggal ulang tahun, hari jadian sebagai PIN atau kata sandi. Kalau bisa, gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Nah, kalau bingung passwordnya terlalu banyak, pakai password manager untuk mengatur password-password yang kita miliki. Oke, selanjutnya jaga PIN 2FA dan OTP kita, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. PIN itu password yang bentuknya angka ya, biasanya ada di ATM, di e-commerce, itu ada 2FA itu biasanya dipakai untuk lapis tambahan kedua. Biasanya kalau biasanya kita pakai Facebook di smartphone, nah ketika kita mau akses Facebook kita di laptop, dia akan memberikan notifikasi bahwa ada orang lain
yang mengakses akun kita, walaupun itu kita sendiri. Jadi sebagai konfirmasi gitu ya. Kemudian ada juga kode OTP. Nah, ini bahaya. Ini harus dipahami bahwa kode OTP ini jangan sampai jatuh ke orang lain. Ini biasanya kode yang dikirimkan ke handphone kita ketika kita mau login di satu platform. Biasanya dikasih waktu 30-50 detik untuk menginput gitu ya. Kalau lewat dari itu ya biasanya minta. Ini juga jaga identitas pribadi, jangan sembarangan selfie gitu, nah, apalagi dengan KTP gitu ya. Itu bisa jadi konfirmasi untuk aplikasi tertentu, itu bisa jadi informasi konfirmasi akun. Jangan juga memberikan nomor kartu debit dan kode CVV atau CVC-nya gitu ya. Kalau nomor rekening boleh dikasih, tapi nomor CVC CVV itu tidak boleh karena itu hanya untuk kita sendiri. Jangan lupa cek izin aplikasinya ketika kita mau install aplikasi, selanjutnya perbaharui pertahanan kita dengan cara mengupdate aplikasinya, sistem, dan lain sebagainya. Dan terakhir, inilah beberapa tips aman bertransaksi. Pertama, ganti passwordnya secara berkala, tidak memberikan OTP, tidak sembarangan mengirim data pribadi. Kita selalu cek riwayat transaksinya ya, cek mutasinya. Jangan pakai WiFi publik kalau untuk transaksi keuangan. Pakai saja jaringan yang pribadi yang lebih secure gitu ya. Nah, kalau kita ganti apa? Ganti gadget, ganti gawai, pastikan data pribadinya dihapus. Apalagi history-history itu ya, kalau kita pakai komputer, jangan save passwordnya di browsernya. Selanjutnya adalah belanja online atau transaksi online di satu aplikasi yang terpercaya. Demikian sedikit pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI yang telah menyampaikan materi dengan tema keamanan transaksi digital untuk petani. Yang mana untuk sampai pada wacana pemerintah kita agar para petani dan nelayan dapat menjadi penjual secara online, tentunya harus dipahami dulu terkait keamanannya, penggunaannya secara digital agar tujuannya dapat tercapai untuk penjualan secara online kepada para petani dan juga kepada para nelayan. Tadi Bapak Muhammad Arif Rahman juga telah menyampaikan beberapa jenis e-money yang sering sekali kita gunakan, termasuk rekan-rekan di sini pasti semuanya punya e-money ya. Karena kalau tidak punya e-money berarti tidak bisa mendapatkan hadiah. Betul begitu Pak Arif ya? Yes. Betul ya. Dan keuntungannya adalah tentunya lebih aman ya. Karena kita kalau e-money itu kita tidak membawa uang cash, berapapun banyaknya itu tersimpan secara digital, yang mana kita harus ada akses secara private dulu ya, ada passwordnya, kemudian juga barangkali ada fingerprint-nya, face authentication dan lain sebagainya. Kemudian juga keuntungan lainnya bisa dilakukan kapan saja, cepat dan mudah. Satu lagi, sebetulnya kalau e-money itu sering promo-promo begitu Pak Arif ya. Jadi kita lebih bersemangat lagi untuk menggunakannya. Dan diharapkan juga ketika nanti telah terlaksana para petani dan juga nelayan cakap digital untuk menjual produknya secara online, maka diharapkan mampu memproteksi perangkat keras ya. Seperti tadi ada keamanan dua langkah, fingerprint, kemudian juga face authentication, kemudian juga mampu memproteksi perangkat secara lunak, membackup data, contohnya pasang antivirus dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah memproteksi data identitas digital dan juga untuk membatasi akses. Jangan lupa, yang selalu kita dengarkan adalah membuat password yang kuat, yang mana bisa menggunakan huruf besar, huruf kecil, kemudian juga dipadupadankan dengan angka. Kiranya tidak bisa ditebak dengan mencantumkan hari ulang tahun, tanggal jadian, tanggal putusan, dan lain sebagainya, itu mungkin bisa saja ditebak oleh orang lain. Seperti itu ya. Baik, rekan-rekan, demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI. Terima kasih Bapak. Dan rekan-rekan yang ingin bertanya kepada narasumber, maka kami persilakan untuk bertanya langsung di kolom percakapan dengan menuliskan pertanyaan Anda. Formatnya adalah ketik nama, kemudian juga mencantumkan nomor telepon,
dan juga mencantumkan narasumber siapa yang ingin Anda tanya dan juga menuliskan pertanyaan Anda. Memberikan juga informasi tambahan, e-money apa yang Anda gunakan saat ini? Kami memiliki 3 pilihan yaitu Link Aja, OVO, dan GoPay. Pilih salah satunya yang aktif yang masih terus Anda gunakan sampai dengan saat ini. Dan tentunya setelah pemaparan dari 4 narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini telah selesai, maka kita akan sampai pada sesi tanya-jawab. Dan rekan-rekan, sekarang waktunya kita akan mendengarkan pemaparan materi selanjutnya yang kali ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang mana beliau merupakan Wakil Bupati Aceh Tamiang. Baik, ini yang punya kawasan ya. Langsung kita sapa kepada yang terhormat Bapak Haji Tengku Insyafuddin ST. Selamat pagi Bapak Haji Tengku. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak, suaranya kurang terdengar dari monitor saya. Barangkali rekan-rekan yang sepakat dengan saya bisa menginformasikan di kolom percakapan. Bapak mohon izin, barangkali bisa ditingkatkan volume suaranya, Pak. Halo. Baik, Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Baik ya, dan sedang berada di ruang dinas, betul Pak? Iya, dari ruang dinas, ruang saya ini, ruang dinas saya. Kebetulan baik, tetap semangat dan jangan lupa prokesnya ya Pak ya, agar kita selalu sehat. Oke, siap. Terima kasih. Baik, rekan-rekan tentunya pada hari ini dengan rasa bahagia kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang. Untuk itu, dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak Haji Tengku Insyafuddin ST. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, udah siang nih hari ya. Yang pertama, terima kasih sama Bu Ayu telah memberikan kesempatan bagi kami dalam memberikan atau narasumber yang ketiga. Kami mengambil tema khusus tentang pertanian di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang, karena di era digital ini, apalagi masa kita hari ini adalah masa-masa COVID-19 ini, akan berdampaklah pada ekonomi khususnya di pertanian. Ya, alhamdulillah di Aceh Tamiang sendiri karena ada banyak pertanian dan juga perkebunan, dampak itu tidak begitu signifikan. Makanya kita menitikberatkan, dan ini adalah usulan dari juga pemerintah pusat, Pak Jokowi sendiri sebagai presiden juga memberikan perhatian tentang pertanian dan juga di pemerintahan Aceh sendiri. Maka kami di Aceh Tamiang, khususnya Bapak Bupati kita, Pak Haji Mursil, memberikan instruksi ya bahwa bagaimana bisa meningkatkan pertanian khususnya di Aceh Tamiang. Dan kita mengambil produksi pertanian ini khusus di pertanian organik ya pada era digital ini. Kenapa? Memang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga di pertanian organik ini kita berharap dengan mengembalikan ya tanah-tanah kita yang telah rusak. Ya, telah rusak menggunakan pupuk-pupuk non organik. Maka dari itu kita mengembalikan ini supaya ya unsur hara di pertanian di tanah-tanah kita ini akan kembali seperti yang dahulu. Dan ini efeknya adalah ada dua hal. Yang pertama, kesehatan untuk masyarakat dan juga efek ekonomi, karena hasil produk organik ini akan lebih sedikit mahal dibandingkan mahal dalam arti kata positif, bukan mahal dalam arti kata tidak terjangkaunya masyarakat yang beli ya. Dan kita berharap bahwa yang memakan hasil pertanian ini ya petani itu sendiri, diawali petani itu sendiri sebagai contohnya ya. Maka dari itu kita di Tamiang ini berharap ya dan menitikberatkan pertanian itu di
padi atau beras organik. Dan ini sudah kita mulai, dan alhamdulillah dengan era digital ini memudahkan kita untuk memaksimalkan informasi tentang bagaimana cara kita untuk menanam dan melaksanakan tahapan-tahapan di penanaman padi organik tersebut. Kita lihat ya, strategi pertanian organik Aceh Tamiang di era digital ini. Kita mempunyai luas wilayah Aceh Tamiang ini sekitar 19.000, ya ini koreksi sedikit, 19.500 harusnya nih, ya ini kurang hektar, dan luas lahan sawah kita ada sekitar 9.300 hektar, di tersebar di 12 kecamatan. Bagaimana strategi kita, ya banyak di bidang pertanian, maka kita menitikberatkan pengembangan pertanian di organiknya, yaitu pengembangan program pengembangan padi organik. Dalam beberapa kegiatan ya untuk mengembangkan ini, alhamdulillah kita bekerja sama dengan petani, terutama kelompok-kelompok tani yang ada, penyuluh yang ada, menteri tani, POPT, tim ahli pembuat pupuk organik. Dan ini kunci sebenarnya dari pertanian organik yang kita jalankan hari ini. Ya, kenapa? Karena dengan pembuat pupuk organik inilah masyarakat diberi pengetahuan ya untuk membuat pupuknya sendiri. Berapa banyak ternak-ternak kita yang hasil kotorannya itu terbuang percuma begitu saja. Hari ini dengan kita memberikan pengetahuan tentang pembuat pupuk organik dan mereka menyambut baik ini. Dan ditompang lagi dengan Maporina Aceh, Masyarakat Pertanian Organik Indonesia Aceh. Ya, mereka inilah yang mendorong kita bekerja sama dengan Kabupaten Tamiang untuk menggerakkan, ya, mempelopori dan juga langsung turun ke lapangan. Ya, Maporina ini juga tidak kita memberikan anggaran yang besar. Bahkan awal-awalnya juga enggak ada anggaran, tapi kita niat untuk mengembangkan pertanian organik ini dan untuk menambah ekonomi masyarakat dan juga kesehatan masyarakat, maka Maporina Aceh ya turut langsung ke petani-petani, ke seluruh kelompok-kelompok tani yang ada di Aceh Tamiang. Dan juga kita bekerjasama dengan Inovis sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi padi atau hasil pertanian organik. Yang berikutnya, mengoptimasi pemanfaatan media sosial. Ya, ini kita gunakan untuk halo. Halo. Bapak Haji Tengku, apakah masih terhubung pada siang hari ini? Ataukah masih ada gangguan sinyal atau gangguan teknis lainnya? Mohon menginfokan kepada rekan panitia untuk selanjutnya apakah kita berlanjut kepada narasumber yang selanjutnya. Tetapi tentunya sambil menantikan arahan, ya Wakil Bupati Aceh masih terhubung bersama kita di sini, namun terpantau tidak ada gambar begitu ya. Barangkali masih ada gangguan di sana.
Dan rekan-rekan yang sekiranya ingin bertanya, maka tentunya kami persilahkan. Tadi Bapak Haji Tengku telah menyampaikan beberapa materinya walaupun belum selesai semua, tetapi sudah ada yang kita terima dan sangat menarik sekali, tidak sabar untuk mendengarkan kembali. Tetapi saat ini kita masih menantikan agar kiranya dapat terhubung kembali bersama Bapak Haji Tengku. Sambil menantikan terhubungnya, kita kembali bersama narasumber dan juga menantikan arahan dari rekan panitia. Kami mengingatkan lagi kepada rekan-rekan yang ingin bertanya kepada narasumber yang pertama atau narasumber yang kedua, termasuk juga ingin bertanya kepada Bapak Haji Tengku, maka kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom percakapan dengan format ketik nama, kemudian juga menuliskan narasumber yang dimaksud, menuliskan pertanyaan Anda, dan mencantumkan nomor telepon yang terhubung dengan Imani yang Anda gunakan saat ini. Tidak lupa juga untuk memberikan informasi tambahan Imani apa yang Anda gunakan. Kami memiliki 3 pilihan, yaitu Link Aja, OVO, atau GoPay. Pilih salah satunya yang aktif yang masih terus Anda gunakan sampai dengan saat ini. Karena 10 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa voucher Imani, dan 4 penanya beruntung diantaranya akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Baik, rekan-rekan, tentunya untuk mempersingkat waktu, kali ini kita akan melanjutkan pemaparan materi dari narasumber yang berikutnya, yaitu narasumber kita merupakan seorang koordinator prodi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samudra Langsa. Langsung kita sapa Bapak Dr. Iswayudi SP MSI. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Mohon mengaktifkan mikrofonnya dan menjawab sapaan saya pada siang hari ini. Baik, selamat pagi Bu Ayu Amelia selaku moderator. Baik, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, luar biasa ya. Sepertinya sudah sangat siap untuk menyampaikan materi. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Iswayudi SP MSI. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh narasumber pada webinar hari ini, yaitu Bapak Prayudi Widianto, kemudian Bapak Muhammad Arif Rahman, Bapak Haji Tengku Isyafudi ST, dan KOL Ibu Diva, dan juga yang saya hormati Ibu Ayu Amelia selaku moderator. Baiklah, dalam webinar hari ini saya mengangkat tema tentang digitalisasi pertanian, strategi untuk mendorong produktivitas pertanian. Latar belakang saya pada saat ini, saya adalah dosen di Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samudra Langsa, di mana untuk background pendidikan saya ini di S1 S2-nya di bidang S1 dan S2 di bidang ilmu tanah, dan di S3-nya di bidang pengolahan sumber daya alam dan lingkungan. Baik, terkait dengan pemanfaatan digital, literasi digital pada saat ini bisa kita lihat pada data yang saya tampilkan bahwa pada tahun 2020 dari kurang lebih 272 juta penduduk Indonesia, ini hampir 64% sudah memanfaatkan internet, sudah tahu, sudah terbuka terhadap pemanfaatan teknologi ini. Kemudian juga dari data ini bisa dilihat bahwa ada penambahan kurang lebih 17% setiap tahun untuk pengguna internet yang baru. Dan waktu yang dimanfaatkan itu untuk menggunakan jaringan internet ini kurang lebih 7 jam 59 menit per harinya. Artinya di sini bisa kita lihat sangat banyak waktu yang dimanfaatkan, yang dibuang-buang oleh masyarakat dalam menggunakan jasa digital ini. Kita katakan dibuang-buang apabila tidak dimanfaatkan untuk arah yang positif. Nah, kemudian bahwa penggunaan internet ini mengubah gaya hidup dan pandangan masyarakat. Semua hal bisa diakses dengan mudah, bisa berbelanja, bisa untuk berbagai macam keperluan. Dalam aspek dunia pendidikan bisa mencari berbagai macam literatur untuk mendukung terhadap penulisan-penulisan karya ilmiah. Namun pada sisi yang lain,
Hal ini juga diikuti oleh adanya disrupsi, di mana di sini bahwa adanya tuntutan kepada pengguna untuk memanfaatkan teknologi itu dengan efektif, dengan efisien, dan juga harus diimbangi dengan penggunaan internet yang baik. Dasar tersebut maka menjadi hal yang mendorong agar adanya penggunaan yang tepat dan juga bijak dalam pemanfaatan literasi digital ini. Apabila hal ini bisa dimanfaatkan, bisa diimplementasi di lapangan, maka waktu yang selama 7 jam 59 menit yang dimanfaatkan untuk berselancar di dunia maya ini akan lebih bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian terkait dengan bidang pertanian, bahwa kebijakan dari Presiden Republik Indonesia tentang digitalisasi pertanian ini mempunyai berbagai macam tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan pertanian. Artinya bahwa dengan memanfaatkan platform digital ini, maka petani-petani di Indonesia akan memperoleh berbagai macam informasi terkait dengan bidang pertanian, sehingga diharapkan mereka lebih sejahtera dan juga bisa melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan pertaniannya. Kemudian yang kedua, merupakan cita-cita utama dari Kementerian Pertanian, selain daripada mewujudkan kedaulatan pangan, bahwa dengan adanya digitalisasi pertanian ini akan membuka wawasan petani, akan membuka wawasan pengusaha, pelaku usaha di bidang pertanian untuk mengenal berbagai macam teknologi yang baru maupun bagaimana cara untuk memasarkan daripada hasil pertanian tersebut. Selanjutnya, yang ketiga merupakan suatu implementasi arahan dari Presiden Joko Widodo untuk korporatisasi pertanian. Artinya bahwa petani-petani di daerah pada skala usaha yang kecil ini bisa dirangkul oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan pembinaan, kemudian juga membeli panen-panen yang dihasilkan ini untuk diolah menjadi berbagai macam produk turunan yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendukung penerapan revolusi industri 4.0 di sektor pertanian. Namun, upaya digitalisasi pertanian ini mempunyai berbagai macam tantangan untuk pertanian di Indonesia. Yang pertama bahwa kita sadari bahwa krisis petani muda ini terjadi di Indonesia pada saat ini. Trennya itu hampir setiap tahun jumlah petani muda ini semakin berkurang. Dari data BPS tahun 2019, ini kurang lebih ada 2,7 juta petani muda atau hampir 9% dari jumlah total seluruh petani yang ada di Indonesia. Selebihnya adalah petani-petani tua dengan umur di atas 40 tahun, yang mana dengan kondisi tersebut akan mengurangi, akan menghambat terhadap kemampuan petani untuk mengakses informasi digital tersebut. Kemudian yang kedua adalah rendahnya literasi digital petani. Ini juga terkait dengan tingginya usia petani di Indonesia yang dominan hampir 92% ini petaninya adalah petani yang berumur di atas 40 tahun. Kemudian juga yang ketiga, ini infrastruktur digital di Indonesia ini masih lemah dan tidak menyebar secara merata. Nah, terkait hal tersebut, maka ada beberapa kebijakan strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian maupun oleh pengusaha-pengusaha di tingkat lokal untuk memberikan edukasi platform digital ini kepada petani di Indonesia pada khususnya. Yang pertama adalah mengembangkan sistem agriculture war room, di mana di sini strategi ini merupakan pusat kendali Kementerian Pertanian Republik Indonesia
yang menyediakan data terpercaya kepada Menteri Pertanian atau pengambil kebijakan dan stakeholder, di mana salah satu kegiatannya adalah diadakannya Zoom meeting, adanya kegiatan ngobrol asik penyuluhan yang dilakukan setiap hari Rabu di setiap bulan, di mana pada agenda ngobrol asik penyuluhan ini mengundang melakukan komunikasi dengan stakeholder dengan jumlah peserta di atas 2.000 orang dan juga melibatkan beberapa badan penyuluhan yang berada di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian yang strategi kedua adalah menggulirkan program Konstratani, yaitu program strategis pertanian di Indonesia yang dikenalkan pada tahun 2019. Di mana Konstratani ini... Mohon maaf Bapak, barangkali Bapak lupa untuk menjalankan slide-nya karena kami melihat sedari awal hanya cover halaman pertama saja. Barangkali untuk tetap dilanjutkan slide-nya, Pak. Jadi saya ini jalan ini apa? Oh iya, di kami masih halaman ke-1, Pak, digitalisasi pertanian. Demikian Pak informasinya. Terima kasih. Oke, nanti dicek lagi, Pak. Ini apa sudah terlihat? Nomor 2 sekarang ya, Pak ya, halaman kedua Konstratani, betul? Oke, ini udah masuk ke strategi. Mungkin saya saya ulang. Tadi terkait dengan tantangan digital di Indonesia bahwa krisis petani muda, kemudian rendahnya literasi digital petani dan juga infrastruktur digital ini belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini strategi untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan adanya sistem agriculture war room, di mana ini merupakan pusat kendali Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang menyediakan data terpercaya kepada Menteri Pertanian atau pengambil kebijakan dan stakeholder. Kegiatannya salah satunya adalah diadakan Zoom meeting dengan agendanya ngobrol asik penyuluhan yang dilaksanakan pada setiap hari Rabu. Kemudian adanya program Konstratani yang diluncurkan pada tahun 2019, di mana Konstratani ini merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi, dan peran Balai Pemulihan Pertanian dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Adapun peran daripada Konstratani ini adalah sebagai pusat data dan informasi, kemudian pusat gerakan, pusat pembangunan pertanian, pusat pembelajaran agribisnis, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jaring kemitraan. Artinya bahwa terkait dengan kendala pada kurangnya penyebaran daripada jaringan internet ataupun jaringan digital yang lain, ini bisa ditutupi dengan aktifnya peran daripada Konstratani ini, di mana pelaku utama di lapangan adalah dari penyuluh, kemudian juga mantri tani, atau medik, para medik veteriner, pengawas mutu hasil pertanian, kemudian juga pengamat hama, penyakit, dan juga virus di pada bidang pertanian, kemudian juga dari analis ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, ada revolusi industri 4.0 di bidang pertanian, di mana dengan adanya implementasi industri 4.0 ini, maka akan menjadikan proses usaha tani yang lebih efisien, sehingga terjadi efisiensi, peningkatan produk, dan juga adanya daya saing yang meningkat dari produk-produk pertanian tersebut. Di mana model inovasi bisnis baru yang dikembangkan adalah adanya pertanian presisi, kemudian adanya pertanian vertikal, pertanian pintar, kemudian ada juga big data yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di bidang pertanian, dan pemanfaatan sensor dan drone untuk mendeteksi unsur hara pada areal-areal pertanian yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada alat analisis internet pertanian dan otomatisasi alsintan, di mana pemanfaatan Internet of Things ini dalam internet pertanian untuk menghubungkan benda-benda sekitar kita
dengan internet melalui smartphone maupun gadget yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat adanya informasi-informasi yang bisa diperoleh melalui internet yang bisa dimanfaatkan informasi tersebut oleh petani, misalnya pengembangan kalender tanam terpadu yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Pengembangan dan Pengembangan Pertanian Republik Indonesia, di mana dengan adanya kalender tanam terpadu ini memberikan informasi kepada petani terkait dengan musim menanam, varietas tanaman yang akan dibudidayakan, kemudian bagaimana kondisi iklimnya, bagaimana pemupukannya, bagaimana pengendalian hama dan penyakit, maupun informasi-informasi yang lain. Kemudian juga dengan adanya platform digital ini bisa juga dimanfaatkan misalnya dalam bidang pemetaan kawasan pertanian dengan memanfaatkan tool sistem informasi geografis, sehingga pada areal-areal yang sulit untuk dijangkau ini bisa kita ketahui bagaimana kondisi real yang di lapangannya, meskipun mungkin data yang diperoleh ini tidak 100% sesuai dengan kondisi di lapangan, namun sedikit banyak bisa membantu terhadap adanya informasi-informasi pada kondisi wilayah tersebut. Kemudian juga bisa memanfaatkan citra satelit untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan kawasan pertanian di suatu wilayah. Nah, selanjutnya, untuk hal yang sederhana mungkin juga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di lapangan melalui pembinaan dari pihak penyuluh, yaitu membangun kawasan rumah pangan lestari, di mana di sini prinsipnya adalah tanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Artinya bahwa konsep ini akan berakhir pada cita-cita dari Kementerian Pertanian untuk mencapai kepada kedaulatan pangan, di mana dari kawasan rumah pangan lestari ini kita membudidayakan berbagai macam kebutuhan bahan pangan, baik dari jenis yang dipanen akar atau batang, daun, bunga, buah, ikan, unggas, minyak, maupun ternak besar. Dan hal ini saya rasa bisa dilakukan oleh siapa saja dengan belajar secara otodidak, bisa memanfaatkan lahan-lahan yang sempit yang berada di sekitar pekarangan rumah. Kemudian terkait dengan rendahnya regenerasi petani muda, ini harus ada satu kebijakan untuk mendorong agar terciptanya petani milenial, di mana kami di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi ini terkait dengan kurikulum 2000 Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada tuntutan dari Kementerian Pendidikan agar kami dapat menghasilkan output lulusan yang mempunyai jiwa sosiopreneur, technopreneur, ecopreneur, kemudian juga kami juga wajib mempublish hasil-hasil penelitian di bidang pertanian pada jurnal-jurnal ilmiah, kemudian juga kami memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait dengan marketing berbasis online, kemudian juga mahasiswa diikutkan dalam berbagai macam kegiatan yang tujuannya adalah untuk menciptakan jiwa wirausaha, baik di bidang pengabdian masyarakat, kewirausahaan, maupun di bidang penelitian. Baik. Selanjutnya, mohon izin Bapak, waktu yang tersisa 5 menit lagi. Terima baik, kasih. Siap. Nah, harapannya dengan berbagai macam strategi tersebut, maka akan menciptakan petani-petani milenial yang akan terjun secara penuh pada bidang pertanian yang dapat melakukan regenerasi terhadap petani-petani yang berusia tua. Selanjutnya, manfaat digitalisasi digital di bidang pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang pertama, mendorong terbentuknya jaringan informasi pertanian di tingkat lokal dan nasional, kemudian membuka akses petani terhadap informasi pertanian. Yang ketiga, mendorong terlaksananya kegiatan pengembangan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung pengembangan pertanian pada lahan-lahan yang marginal. Yang terakhir, yang keempat, memfasilitasi dokumentasi informasi pertanian di tingkat lokal yang dapat diakses secara lebih luas untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marginal. Nah, ini juga saya mengulang mungkin yang tadi narasumber pertama, bahwa kelemahan petani kita pada
saat ini adalah akses untuk pasar. Nah, dengan adanya digitalisasi bidang pertanian ini, maka para petani kita ini diajarkan, dilatih untuk memanfaatkan berbagai macam platform penjualan digital, sehingga mereka dapat mudah menjual hasil pertaniannya tanpa bergantung kepada pihak ketiga, tengkulak yang mungkin ya penjualannya bisa dengan harga yang murah, sehingga petani tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, sehingga petani tidak menjadi sejahtera. Kemudian yang paling utama juga, strategi disusun sudah bagus. Nah, ini yang paling penting adalah pentingnya kita memiliki jiwa yang gila. Kenapa? Karena orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang cerdas. Orang cerdas kalah dengan orang beruntung. Orang beruntung kalah dengan orang nekat. Orang nekat kalah dengan orang gila. Artinya bahwa apabila Anda punya ide, punya pemikiran, punya gagasan untuk berusaha di bidang pertanian, ini khususnya pada petani-petani milenial, maka gagasan, ide ini langsung dilakukan aksinya. Jangan ditunggu-tunggu lagi, jangan menunggu adanya bantuan dana ataupun hal yang lain. Dan hal tersebut sudah dipraktekkan oleh beberapa orang alumni Prodi Agroteknologi. Mereka nekat terjun di bidang pertanian sesuai dengan background pendidikan mereka dan sudah dibuktikan dengan kemampuan tersebut, dengan basic pengetahuan tersebut, mereka bisa eksis, bisa mendapatkan income yang lumayan. Ini contohnya ada M. Talib, kemudian ada Muhammad Rian, dan yang terakhir ada Saudara Irwandi. Mereka memanfaatkan ilmunya tersebut menggunakan di bidang pertanian, dan juga mereka dapat menjual langsung hasil pertaniannya itu menggunakan internet maupun media sosial yang lain. Kemudian yang terakhir, bahwa sebagus apapun kebijakan, kemudian strategi yang disusun, adanya kemauan, kemampuan dari seluruh stakeholder yang terlibat, ini diperlukan adanya payung sebagai tempat untuk berteduh. Artinya bahwa di sini diperlukan adanya sinergi antar stakeholder, di mana di sini ada peran daripada pemerintah, akademisi, pihak swasta, petani, dan media informasi. Apabila kelima komponen ini, kelima stakeholder ini dapat berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, maka cita-cita bersama untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, kemudian juga untuk keberhasilan digitalisasi pertanian, sehingga pertanian kita lebih produktif, ini bisa akan tercapai pada masa yang akan datang. Dan ini bukan merupakan suatu mimpi di siang bolong. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Desi. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Iswayudi SPMS yang telah menyampaikan materi dengan tema strategi untuk mendorong produktivitas pertanian. Tentunya pemerintah selalu mengupayakan yang terbaik untuk kita ya. Khususnya pada kali ini yang dibahas adalah terkait pertanian, yang mana ada program yang dinamakan Kostratani atau Komando Strategi Petani. Merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan untuk juga mengoptimalisasi tugas dan fungsi, yang mana tujuannya adalah mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Luar biasa sekali. Dan tentunya Kostratani ini juga memiliki fungsi yaitu sebagai pusat data dan informasi, kemudian juga pusat gerakan, pusat perbelanjaan agribisnis, dan juga pusat pengembangan jejaring kemitraan, sehingga dirasa dari waktu ke waktunya kita memiliki ketahanan pangan yang baik dan para petani juga selalu produktif menghasilkan hasil bumi yang baik yang untuk kemudian dipasarkan secara langsung kepada para pembeli, harapannya secara langsung begitu ya, artinya tidak lagi secara tradisional yang mana ada penghubung sebagai pihak ketiga. Karena ini dirasa lebih menguntungkan bagi para petani yang menjualkan hasil buminya dan juga kepada pembeli yang bisa memilih langsung bahan pangannya secara lebih murah barangkali dan juga lebih fresh dan banyak pilihan. Seperti itu, terima kasih banyak Bapak Dr. Iswayudi SPMSI
yang telah menyampaikan materinya. Dan rekan-rekan yang ingin bertanya, maka kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom percakapan dengan format ketik nama, kemudian menuliskan narasumber yang dimaksud, menuliskan pertanyaan Anda, mencantumkan nomor telepon yang terhubung dengan e-money yang Anda gunakan saat ini. Memberikan juga informasi tambahan e-money apa yang Anda gunakan, kami memiliki 3 pilihan, yaitu Link Aja, OVO, atau GoPay. Pilih salah satunya yang aktif yang masih terus Anda gunakan sampai dengan saat ini. Dan kita akan terhubung kembali bersama narasumber yang ketiga yang tadi sempat terputus sejenak ya, dan semoga kali ini jaringannya atau teknisnya bisa lebih baik lagi. Kembali akan kita sapa. Selamat siang Bapak Haji Tengku. Halo, ya selamat siang. Mohon baik, maaf, Bapak alhamdulillah ada... telah terhubung ya. Ya. Baik, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan materi yang tersisa. Mohon izin Bapak dalam waktu 10 menit. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf dari Bu Ayu, Amelia, dan juga narasumber yang lain, Pak Insinyur Prayudi, Bapak Muhammad Arif, dan serta yang terakhir tadi Pak Dr. Iswahyudi dari UNSAM, ya tetangga kami. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Jadi strategi pertanian organik Aceh Tamiang ini dengan di era digital ini tetap kita gunakan semaksimal mungkin. Di mana biarpun memang secara pertanian itu turun ke lapangan. Sekolah lapangan itu menjadi hal yang wajib sebenarnya, seperti yang ada di slide ini, bahwa kita tetap turun ke lapangan. Dan saya juga ada turun beberapa kali untuk menjelaskan bagaimana mempraktekkan langsung pembuatan pupuk organik dan juga... Baik, mohon maaf Bapak Haji Tengku. Loh? Suara yang terdengar sangat kecil sekali, barangkali bisa ditambah volume suaranya, Bapak. Ya. Dengar, Bu Ayu? Halo? Ya, terdengar lebih baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ternyata agak dekat arus mikrofonnya nih. Iya, seperti itu, Pak. Jadi, kita lanjutkan bahwa strategi ini, dan setelah kita jelaskan di lapangan, nah inilah kita gunakan selanjutnya dengan digital. Mereka dengan handphonenya, dengan internetnya, mereka bisa konsultasi apa hal-hal yang telah dijelaskan oleh Menteri Tani, penyuluh kita di lapangan. Ya. Selanjutnya, di dalam pengembangan padi organik ini, kita memberikan tahapan ataupun kelompok-kelompok di pertanian itu sendiri. Jadi memang untuk menanamkan atau mindset, ya seperti beberapa narasumber katakan tadi, terutama Pak Dokter ya dari UNSAM, bahwa memang anak-anak muda kita ini harus kita berikan mindset tentang bagaimana pertanian itu menjanjikan sebenarnya ekonominya. Nah, inilah yang tugas kita hari ini, kami di pemerintahan ini pelan-pelan ya, biarpun awal-awal ini beberapa kelompok tani di beberapa kecamatan kita, ya di sini ada Adil Makmur, Tani Jaya, Serasi. Ini semua memang awal-awal untuk sebagai pendorong, pelopor untuk petani-petani atau kelompok petani yang lainnya nantinya. Dan kami berharap bahwa ada anak-anak, ada generasi muda yang melanjutkan kegiatan ini. Dan setiap pertemuan kita minta perwakilan para pemuda, apalagi memang mereka lulusan pertanian, ya jangan mempunyai pemikiran kalau nggak kerja kantor, ya gengsi. Nah, ini harus kita hilang image seperti ini, bahwa dengan pertanian kita layak menjadi orang kaya juga. Nah, inilah mindset ini juga tugas kami di pemerintahan memberikan mindset yang di samping mindset penanaman padi juga mindset tentang bisnisnya. Nah, alhamdulillah dengan era digital ini kita dimudahkan untuk kegiatan pertanian organik ini. Di tahap awal, di tahun ini kita telah berhasil ya, menghasilkan di kelompok petani Serasi, dan itu dari awal ya, dari penanaman, pengairannya, pembenihan sampai ya pengolahan padinya itu sendiri menjadi beras. Itu wajib
semua organik. Makanya ya di samping pengolahan itu memakai ya digital, memakai internet segala macam, waktu pemeriksaan ini juga begitu. Ya. Tidak cukup apa, tapi semuanya kita kirim kepada Innovest bahwa ini ya padi yang kita tanam, ya kelompok tani yang melaksanakan kegiatan ya pertanian organik ini betul-betul ya steril dengan hal-hal yang anorganik. Alhamdulillah kita di bulan April kemarin telah keluar ya sertifikasi ya dari Innovest ini. Selanjutnya kemarin minggu yang lalu Pak Bupati kita ada di slide itu Pak Mursil, Haji Mursil SHMKM telah meluncurkan beras organik kita dan ini sebelum diluncurkan ini kita udah menyebarkan petani-petani kita, kelompok-kelompok tani sudah menyebarkan informasi tentang kami yang telah berhasil ya mendapat sertifikasi dan akan memasarkan beras organik tersebut. Ya, namanya Ortam ya, beras organik. Dan ini alhamdulillah beberapa perusahaan di Aceh Tamiang ini dihubungi oleh Pak Bupati, kita masukkan seluruh fasilitas yang ada hari ini di media ya sosial dan tanggapannya luar biasa. Termasuklah di Tokopedia juga mereka juga akan bekerja sama dengan kita untuk pemasaran ini. Dan ini membuktikan bahwa biar pelan-pelan kita akan meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh Tamiang khususnya yang umumnya di Aceh, mudah-mudahan bisa menasional. Ya, apalagi era digital ini terbantu sekali informasi pemasarannya ya dengan internet ini. Mudah-mudahan kita sebagai pemerintah, tanggung jawab kita sebagai pemerintah ya, dan ini bukan saja nantinya hanya padi. Buah-buahan juga akan kita arahkan ke sana. Jadi hasil ya, hasil daripada ternak-ternak kita ya, hasil-hasil ini semua kita kembalikan ke pertanian, pertanian akan kembalikan juga ya efek daripada pertanian, pangannya, pangan dari hasil dari pertanian kita bisa pakan ternak. Dari ternak ini di samping pedaging ada kotorannya, kotorannya kita olah menjadi pupuk. Jadi ya lingkaran itu alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan ini dengan kerja kita kerjasama, betul kata Pak Dokter tadi, ini harus ada kerjasama di semua pihak. Dan alhamdulillah di Aceh Tamiang telah kita buktikan dengan kerjasama ini, ya kita bisa memaksimalkan. Maka dari itu, ya strategi pemasaran beras organik ini di era digital menjadi hal yang wajib bagi kita untuk menjelaskan, untuk memasarkan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini juga ini terbantu kami. Ya, sekaligus tanpa kami sadari maksudnya, ya, dengan adanya kegiatan hari ini juga bisa menyebarkan info beras organik Aceh Tamiang. Dan ini mengawali daripada ya padi organik di Aceh. Ya, yang kita ketahui belum ada padi organik, beras organik di Provinsi Aceh. Nah, inilah diawali Pak Tamiang sebagai pintu gerbang daripada Aceh untuk mencoba untuk memberikan mindset yang baik bagi masyarakat kita, memanfaatkan lingkungan yang ada, ya, lahan yang ada sehingga bisa menghasilkan ya beras atau padi organik dan juga nantinya hasil pertanian lainnya, ya, buah-buahan juga kita akan mengarahkan ke sana. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan beras organik Aceh Tamiang ini bisa menasional. Target Pak Bupati itu menasional. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Dr. Iswa Yudi SPMS yang telah menyampaikan materi ya. Dengan tema strategi untuk mendorong produktivitas pertanian. Tadi Bapak Haji Tengku mohon izin menyampaikan bahwa produk pertanian organik Aceh Tamiang pada era digital yang disampaikan oleh Bapak Haji Tengku Insyafuddin ST luar biasa sekali ya. Ini merupakan produk lokal yang menjadi kebanggaan warga
Aceh Tamiang, yaitu beras organik Ortam 58. Saat ini ya, sudah bisa didapatkan di e-commerce ya Pak ya? Iya, iya. Bukalapak. Yang tentunya beras organik ini memiliki kelebihan lebih sehat, tidak menggunakan pestisida, dan yang namanya organik pasti lebih baik dibandingkan yang biasa-biasa saja ya. Maka beruntunglah untuk warga Aceh Tamiang yang bisa mengkonsumsi beras ini dengan mudah untuk didapatkan, dan tentunya rekan-rekan yang barangkali di luar dari Aceh Tamiang juga bisa mencoba beras organiknya, yaitu mereknya Ortam 58, bisa mendapatkannya di Bukalapak tadi sudah diinformasikan. Yang tentunya pemerintah daerah juga senantiasa memberikan penyuluhan, kemudian juga menggunakan media digital sebagai sarana untuk sharing informasi, kemudian juga sarana untuk berjualan, dan juga tersebar di toko-toko besar yang ada di Aceh. Dengan harapan beras organik Ortam 58 ini bisa dikonsumsi secara nasional, sehingga masyarakat bisa lebih sehat dan juga ketahanan pangannya semakin kuat, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Haji Tengku Insyafuddin ST yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Dan rekan-rekan yang ingin bertanya kepada Bapak Wakil Bupati Aceh Tamiang, yaitu Bapak Haji Tengku Insyafuddin, maka kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom percakapan dengan format ketik nama, menuliskan narasumber yang dimaksud, dan juga menuliskan pertanyaan Anda. Mencantumkan juga nomor telepon yang terhubung dengan e-money yang Anda gunakan saat ini. Memberikan juga informasi tambahan e-money apa yang Anda gunakan. Tentunya saat ini 4 narasumber telah menyampaikan materinya, maka sampailah kita pada sesi tanya-jawab. Akan kami persilakan untuk penanya pertama, yaitu Simon Calvin Pribadi, yang akan bertanya kepada Bapak Prayudi Widianto. Langsung kita sapa. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Simon. Mohon mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Simon. Ya, selamat pagi. Bisa didengar suara saya? Terdengar. Bisa, Pak Simon, silakan. Ya, saya mau bertanya ke Pak Prayudi. Monggo. Di wilayah negara kita ini kan wilayahnya sangat luas, sehingga masih banyak daerah yang belum terjangkau infrastruktur teknologi dan sinyal internet, khususnya di daerah pedesaan atau pedalaman atau wilayah kepulauan. Bagaimana caranya supaya para petani atau nelayan dapat terjangkau infrastruktur teknologi dan sinyal internet, sehingga dapat memanfaatkan e-commerce untuk memasarkan produk mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Simon. Pertanyaannya bagus sekali ya. Dan kami persilakan untuk Bapak Prayudi Widianto untuk menjawab. Oke, terima kasih Pak Simon. Luar biasa pertanyaannya. Memang inilah kendala yang kita hadapi selama ini ya. Infrastruktur dari internet itu masih sangat utamanya apa yang di wilayah-wilayah yang tadi ada petani dan nelayan itu masih banyak yang belum terjangkau infrastruktur internet seperti kita-kita di kota-kota besar gitu. Nah, inilah yang dilakukan pemerintah. Pemerintah menyadari tentunya kekurangan ini, dan pemerintah melalui Kominfo menyelenggarakan acara webinar literasi digital seperti yang kita hadiri pada pagi hari ini. Tentu buat petani dan nelayan itu yang hari ini mungkin tidak bisa datang atau hadir di sini melihat karena harus bekerja. Nah, kita-kita lah artinya seperti Pak Simon atau teman-teman yang ada di Aceh Tamiang ini yang mungkin bisa menjadi agen-agen literasi digital, menyampaikan hal ini kepada mungkin yang di sekitar inilah Pak Simon, mungkin ada petani atau nelayan yang bisa di-sharing oleh Pak Simon tentang hal-hal e-commerce ini, atau mungkin Pak Simon bisa memfasilitasi mereka dengan mungkin lebih tahu tentang internet sehingga membantu para petani dan nelayan itu menjadi penghubung antara nelayan petani itu ke dunia
internet. Nah, itu yang diharapkan menjadi jadi peserta di hari ini yang luar biasa, yang sekarang ini sudah mencapai 104 ini, kita harapkan menjadi koneksi-koneksi kita ke petani-petani dan lain yang ada di sekitar Aceh Tamiang. Saya kira itu jawabannya, Pak Simon, mudah-mudahan cukup memuaskannya. Terima kasih, saya kembali ke Mbak Ayu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yudi yang telah menjawab pertanyaan dari Mas Simon ya. Jadi Mas Simon dan teman-teman yang terhubung saat ini diharapkan juga bisa mengedukasi ya orang-orang di sekitar yang barangkali profesinya sebagai petani atau nelayan. Kita sharing saja berbagi ilmu yang tentunya harapan kita juga nanti internet atau listrik bisa secara merata dinikmati oleh seluruh warga Indonesia seperti itu ya Pak ya. Karena dengan demikian ya, tentunya perkembangan negara kita akan terus berkembang secara pesat. Baik, terima kasih sekali lagi ya, kepada sama-sama Bapak Yudi dan juga Bapak Simon, dan semoga jawabannya bermanfaat untuk kita semua. Kita akan berlanjut kepada penanya berikutnya yang akan kami berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Zuri Dermawan yang akan bertanya kepada Bapak Muhammad Arif Rahmat. Langsung kita sapa, selamat siang Bapak Zuri. Selamat siang Bapak Zuri. Jika sekiranya terhubung, mohon mengaktifkan kamera dan mikrofonnya terlebih dahulu. Baik, selamat siang Bapak Zuhri. Iya, masih kami nantikan responnya ya. Dalam beberapa waktu ke depan, sembari juga saya mencari ya, barangkali Bapak Muhammad Zuhri tidak terhubung, maka akan terhubung dengan Listia Pratiwi. Baik, selamat siang Listia Pratiwi. Selamat siang. Baik, Kak Listia, silakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Arif. Iya, saya cari pertanyaan dulu ya, Bu. Baik, ya dicari dulu ya. Buat Bapak Muhammad Arif Rahmat ya, Bu. Betul. Saya izin bertanya, Bapak, kalau kita lihat peran media sosial sekarang ini boleh diibaratkan dengan pisau bermata dua, yaitu tajam di bawah dan tajam di atas, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Lalu, bagaimana cara kita, khususnya generasi milenial, memaksimalkan peran media sosial agar dapat menjadi mata pisau yang positif bagi diri kita untuk mengembangkan soft skill dan juga hard skill kita, sehingga bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih, dan kami persilakan untuk dijawab. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Ya. Ya, seperti yang kita tahu, penggunaan media sosial di Indonesia kan sudah cukup banyak, ya. Dan media sosial itu sebenarnya powerful banget kalau untuk digunakan sebagai kita sebagai bisa untuk berjualan, bisa juga untuk meningkatkan potensi diri. Misalnya kita ini ingin dikenal sebagai apa? Nah itu bisa kita coba ciptakan di media sosial. Kita bisa contohnya misalnya ibu jualan baju. Bagaimana caranya jualan baju di media sosial bisa laku? Nah, ibu tidak melulu tentang jualan, mempostingnya. Bisa juga bagaimana caranya memilih bahan yang baik untuk digunakan sebagai pakaian. Bagaimana cara merawat pakaian supaya tahan lama, misalnya. Kemudian bagaimana memilih model pakaian ketika bepergian di satu acara, misalnya. Sharing tentang yang berkaitan dengan produk yang akan dijual. Sehingga ketika nanti kita coba berjualan di media sosial, orang akan percaya sama kita. Karena kita dianggap sebagai pakarnya. Kita dianggap sebagai spesialisnya. Kita paham tentang produk apa yang kita jual. Nah, seperti itu sehingga nanti media sosial bisa berfungsi secara maksimal.
baik untuk mata pencarian, baik untuk menciptakan personal branding yang baik tentang kita. Kita punya potensi apa, itu bisa ditampilkan di media sosial. Misalnya teman-teman ketika masa pandemi ini, yang usahanya makanan terkendala karena harus PPKM, harus PSBB, dibatasi pertemuan tatap muka. Nah, bisa juga diinformasikan di media sosialnya bahwa produk kami untuk sementara memang tidak bisa dinikmati di tempat, tapi tetap ada layanan pesan antar misalnya. Jadi kita antar ke tempat Bapak Ibu sekalian. Bisa juga kami kemas secara frozen misalnya. Kemudian juga bisa dikirim keluar kota. Nah, itu diinformasikan di media sosial usahanya masing-masing atau di media sosial pribadi kita, sehingga bisa memaksimalkan. Pandemi ini tidak membatasi kita untuk tetap berlakukan inovasi dan kreativitas yang tetap kita ciptakan demi untuk menggali potensi yang bisa kita miliki. Mungkin itu yang bisa saya bantu, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Arief yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Listia. Semoga jawabannya bermanfaat, bisa dipraktekkan ya, sehingga cita-citanya bisa tercapai barangkali menggunakan teknologi digital seperti itu, menunjang untuk apa yang dicita-citakan. Terima kasih banyak Kak Listia. Dan kita akan berlanjut kepada penanya berikutnya yang kali ini akan bertanya kepada Bapak Haji Tengku Insyafuddin. Langsung kita sapa, selamat siang Mas Robi. Selamat siang Mas Robi, jika sekiranya terhubung mohon mengaktifkan kamera dan mikrofonnya terlebih dahulu. Kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Haji Tengku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin dalam hari ini saya bertanya kepada Bapak Haji Tengku Insyafuddin. Saat ini kan era digital telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk bisnis di bidang pertanian. Sekarang ada keprihatinan besar terkait dengan kondisi petani saat ini. Produk-produk pertanian berlimpah, tetapi harga produk pertanian dan kebutuhan pokok terus mengalami peningkatan. Sedangkan di sisi lain, petani sebagai produsen mendapatkan harga jual yang rendah. Bagaimana mengatur langkah strategi digital marketingnya, Pak, sesuai dengan memperhatikan geografis dan psikologi petani di Aceh Tamiang? Kemudian langkah apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengedukasi petani agar bisa melangkah ke arah transformasi digital yang lebih baik, utamanya dalam memasarkan hasil produksi pertaniannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi, dan kami persilakan kepada Bapak Haji Tengku untuk menjawab. Ya. Terima kasih Pak Robi atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini gampang nih, jawabannya susah nih. Kita dalam menjalankan pemerintahan ini memang ada beberapa hal yang harus kita, terutama untuk petani. Kenapa kita hasil produksi petani ini tidak memaksimalkan peningkatan ekonomi? Memang salah satunya adalah mutu dari petani itu sendiri, mutu padinya. Kalau kita bicara, karena kita bicara tentang tadi padi organik, maka saya untuk sementara ini kesana dulu penekanannya. Jadi untuk meningkatkan mutu ini memang kita harus meningkatkan bagaimana caranya mutunya ditingkatkan. Dan kita melihat solusi yang untuk sementara ini, solusi awalnya adalah kayaknya ke organik ini harus kita tingkatkan. Jadi kenapa ke organik? Karena dengan organik ini pupuk nggak payah beli lagi kita. Ya, pupuk nggak payah kita beli lagi. Kenapa? Di sekitar pertanian, persawahan kita itu ternyata ya kotoran lembu, kotoran sapi, kotoran dari ayam-ayam, kotoran dari kambing, domba, itu banyak sekali dan itu terbuang. Nah, inilah inisiatif kita bagaimana dengan kita mengembalikan, mengarahkan kembali mindset masyarakat, dan setelah kita sosialisasi ya ke lapangan ternyata memang masyarakat mendukung ini gitu. Apalagi hasil pertanian organik nanti lebih mahal harganya.
Nah, misalnya ya selama ini mereka jual kalau padi kering itu gabah kering maksimal kalaupun dibeli oleh pihak-pihak ketiga ya itu 4.500. Tapi dengan organik ini kita bisa beli 6.500. Ini contoh yang telah kita laksanakan ini contohnya. Makanya setelah kita sosialisasi masyarakat mendukung sekali. Wah, kalau begitu kami ikut, Pak. Ikut, Pak. Ini banyak sekali minta disosialisasikan kelompok-kelompok tani ya. Dan kita ini ya karena memang wilayah kami yang ini luas belum bisa kita cover semuanya. Nah, maka dari itu ya ini pelan-pelan. Memang ini kita apa teorinya gampang, tapi praktek enggak segampang teorinya. Nah, inilah kita mengawali ini dan sebenarnya ide pemerintah khususnya Pak Ufati ini udah lama sebenarnya. Tapi memang takdir Allah tahun ini kita mulai. Bapak Urina pun ya mendukung, semua mendukung ya tentang ini. Yang berikutnya ya dengan era digital ini bagaimana caranya? Memang petani-petani kita menggunakan sosmed ini belum maksimal. Itu kita harus pahami dan sadari betul itu. Apalagi yang tua-tua. Makanya kita berharap nanti ya dalam sekolah lapangan, dalam sosialisasi, kita berharap anak-anak muda ini tolong diikutkan. Ya, salah satu contoh misalnya kelompok serasi yang telah dikeluar sertifikasi. Alhamdulillah ini kelompok petani milenial semua nih. Bukan anak muda semua. Dan ini kita berharap seperti ini gitu. Artinya bukan menyampingkan, bukan tidak memuliakan orang-orang tua kita, bukan. Tapi ke depan ini harus ada regenerasi, ya bagaimana memang era digital ini nggak bisa kita elakkan. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang, ya, era digital ini memang sudah seluruhnya, nggak bisa kita pungkiri. Mau tak mau, terpaksa atau nggak terpaksa, digital ini memang harus kita gunakan itu. Seluruh aspek. Nah, maka dari itu, ini pelan-pelan nih Pak Robi, nggak bisa kita istilahnya langsung, ya ini harus semua, tuh. Apalagi keterjangkauan. Seperti pertanyaan tadi yang pertama, keterjangkauan internet ini nggak semua. Ya, nggak bisa dapatkan. Apalagi di Tamiang ini ada beberapa titik yang jauh-jauh ini belum terjangkau. Ya, makanya kita memang di samping kita menggunakan digital, tetap kita turun ke lapangan. Ya, ini salah satu pemasarannya yang maksimal memang di sosmed inilah kita digital ini. Ya, saya pikir udah bisa dipahami Pak Probi ya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Robi yang sudah bertanya kepada Bapak Haji Tengku dan semoga jawaban dari Pak Haji Tengku memuaskan begitu ya Pak ya. Dan juga untuk rekan-rekan semua juga semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan kita akan berlanjut kepada penanya berikutnya yang kali ini akan bertanya kepada Bapak Dr. Iswa Yudi yaitu Mela Yusnizar. Selamat siang Kak Mela. Selamat siang, Kak Mela. Iya. Baik, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Dr. Iswa Yudi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mela Yusnizar, salah satu mahasiswi Universitas Samudra. Ingin bertanya langsung kepada Bapak Kaprodi kami. Pertanyaan saya terkait strategi yang digunakan. Bagaimana cara mengimbangi penggunaan yang tepat dalam pemanfaatan literasi digital ataupun internet dalam kehidupan sehari-hari dan penerapan penggunaan internet yang tepat dalam pengimplementasian di dunia pertanian, serta bagaimana cara menarik minat para petani muda ataupun milenial agar bisa berkontribusi mendukung perkembangan teknologi pertanian di Indonesia. Baik, terima kasih Kak Mela dan kami persilakan untuk Bapak Iswa Yudi untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu Amelia. Saya mencoba untuk menanggapi pertanyaan dari Saudari Mela Yusnijar terkait dengan strategi yang bisa dilakukan untuk penggunaan internet yang tepat. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama bahwa pemanfaatan internet ini harus sesuai dengan etika dalam pemanfaatannya, di mana
menuntut adanya bijak dalam pemanfaatan sehingga dapat bermanfaat secara positif untuk berbagai macam kepentingan. Nah, di sini kembali lagi bahwa dengan adanya literasi digital ini menggali kemampuan daripada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kita sama-sama menemukan, kemudian mengevaluasi, memanfaatkan, dan membuat, serta mengkomunikasikan konten maupun informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Artinya bahwa kemampuan tersebut, ini kembali lagi kepada individu masing-masing. Bagaimana mindset kita untuk menggunakan informasi digital ataupun media-media sosial tersebut. Karena ini kan dia terbuka, akses terbuka. Nah, ini kembali kepada pribadi kita masing-masing, tanpa kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa adanya edukasi-edukasi yang diberikan oleh berbagai pihak yang berkompeten ini dapat memberikan pemahaman kepada setiap pemakai, pengguna, atau user untuk memanfaatkan internet tersebut kepada arah yang bermanfaat. Nah, kemudian juga saya singgung di beberapa slide di bahan yang saya tampilkan bahwa di Indonesia rata-rata pemanfaatan internet ini 7 jam 99 menit per hari. Artinya dengan jangka waktu tersebut apabila dimanfaatkan dengan positif maka akan sangat banyak manfaat yang bisa didapatkan. Kemudian terkait dengan penerapan penggunaan internet terhadap implementasi di bidang pertanian. Nah, tadi juga sudah disinggung ada beberapa pemateri bahwa dengan adanya internet ini sangat mendukung terhadap pengembangan bidang pertanian. Nah, khususnya terkait dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dalam bidang pertanian baik dari hulu maupun ke hilir sehingga dapat memberikan edukasi, membuka wawasan kepada petani untuk dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk meningkatkan produksinya dan juga untuk meningkatkan nilai jual daripada produk tersebut. Artinya yang selama ini mungkin petani kita hanya menjual dalam bentuk bahan mentah, namun dengan adanya berbagai macam ilmu pengetahuan yang bisa didapatkan pada media-media sosial, ini dapat memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengolah produk mentah tersebut menjadi produk yang setengah jadi maupun produk turunan yang lain, sehingga ada upaya diversifikasi sehingga juga dapat meningkatkan nilai tambah yang berpengaruh terhadap meningkatnya ekonomi masyarakat khususnya petani. Kemudian bagaimana cara menarik minat para petani muda? Ini juga terkait dengan semakin rendahnya minat pemuda untuk menjadi petani. Nah, ini di pihak pemerintah melalui Kementerian Pertanian tadi mencanangkan program Kostra Tani, di mana di sana diberikan tanggung jawab kepada Badan Penyuluhan Pertanian untuk membina, kemudian juga mengawal, dan juga memberikan edukasi kepada petani dan calon petani untuk mengenal bidang pertanian. Jadi yang selama ini mungkin mindset-nya bahwa petani itu bermain dengan lahan yang kotor, pendapatannya rendah, ini harus dirubah pemikirannya. Bahwa petani itu ya petani yang mempunyai income yang tinggi, kemudian juga mempunyai kecakapan dalam pemasaran, sehingga pendapatan yang didapatkan ini bisa meningkat, dan dengan adanya kemajuan teknologi ini bisa kita membuat berbagai macam website untuk penjualan secara online sehingga bisa dikenal oleh pasar, bukan hanya pasar lokal, nasional maupun internasional. Dan tadi juga sudah saya tampilkan ada beberapa alumni dari Fakultas Pertanian khususnya Prodi Agro Teknologi yang mereka berani untuk memulai hal tersebut. Tadi juga ada saya singgung bahwa kita harus mempunyai sifat yang gila, artinya bahwa kita harus giat dengan ide-ide kita, kemudian idenya itu kita implementasikan, jangan kita simpan dalam hati hanya menjadi angan-angan saja, tapi kita lakukan, kita berani untuk mencoba, karena kalau kita tidak pernah mencoba,
kita tidak tahu apakah kita akan gagal atau kita akan berhasil. Nah, kemudian juga bahwa di lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, ini juga ada tuntutan dari Kementerian Pendidikan bahwa dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, nah ini salah satu indikator tercapaian daripada CPL lulusan adalah adanya wirausaha pada mahasiswa. Artinya bahwa kita basicnya orang pertanian, kita berkecimpung di bidang pertanian dari hulu ke hilir sehingga kita dapat mengetahui apa-apa saja permasalahan-permasalahan terjadi di lapangan dan kita bisa mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan biasanya orang akan mencontoh, apabila Anda berhasil, maka orang lain tanpa kita perintah, tanpa kita suruh, mereka akan mencontoh sendiri. Dan ini juga merupakan harapan kami dari Fakultas Pertanian bahwa mahasiswa kita hari ini merupakan calon-calon petani pada masa yang akan datang yang mempunyai bekal ilmu, pengetahuan yang lebih maju, lebih tinggi, lebih berkembang dibandingkan dengan mungkin orang-orang tua kita yang dulu. Sehingga dengan adanya teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan tercapai kepada tujuan akhir adalah terciptanya kedaulatan pangan di negara kita, Indonesia tercinta. Mungkin ini jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Iswa Yudi yang sudah menjawab dari pertanyaan Kak Mela Yusmizar. Harapannya generasi milenial tidak malu untuk menjadi petani di kemudian hari ya Pak ya. Karena generasi milenial tentunya lebih dekat dengan teknologi digital. Jadi apa yang menjadi harapan pemerintah khususnya Presiden Jokowi bisa tercapai bahwa pertanian juga bisa disalurkan atau juga dikembangkan melalui metode online. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Iswa Yudi dan juga Kak Mela Yusmizar. Semoga jawabannya bisa bermanfaat untuk Kak Mela dan juga rekan-rekan yang terhubung pada siang hari ini. Baik, dan 4 penanya yang beruntung telah kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Semoga apa yang menjadi jawaban dari narasumber pada siang hari ini bermanfaat untuk para penanya yang bertanya secara langsung atau rekan-rekan yang telah terhubung pada siang hari ini. Jika memang ada sisi positif, tentunya banyak sisi positif yang bisa diambil, yang barangkali bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebagaimana sudah saya informasikan di awal bahwa setelah pemaparan dari 4 narasumber, maka kita akan sampai untuk menghubungi kembali rekan key opinion leader kita. Maka langsung kita sapa. Selamat siang, Kak Diva Ipe. Selamat siang lagi, Mbak Ayu. Kak Diva masih setia bersama kami di sini. Baik, Kak Diva. Aku mau tanya-tanya sedikit nih terkait pekerjaannya saat ini sebagai seorang desainer baju pengantin ya. Tentunya saat ini kan masih PPKM baru saja diturunkan level 3. Apakah kebijakan dari pemerintah ini berpengaruh atas usaha yang kakak geluti? Dan bagaimana kakak cara bertahan dengan sangat segala keterbatasan? Satu. Iya, jadi. Iya. Buat kita tuh berpengaruh sekali karena kan dengan adanya PPKM kita nggak bisa mengadakan resepsi pernikahan yang besar-besaran misalnya. Orang yang bikin baju juga sedikit ya, nggak banyak. Tapi itu dia, kita tetap harus, yang namanya manusia ya, kita tetap harus struggle, survive di dan apapun. Jadi makanya saya dan teman-teman membuat brand casual yang bisa dipakai sehari-hari untuk menutupi kekurangan kita yang di bagian lain gitu. Jadi memang apapun keadaannya memang tetap kita harus mengusahakan. Karena Tuhan akan buka jalan kalau kita tetap berusaha gitu. Baik. Jadi brand ini muncul pada saat pandemi seperti itu, Kak? Brand casualnya muncul pada saat pandemi, betul?
Halo Kak Diva. Baik, halo Kak Diva. Sepertinya ada gangguan sinyal ya. Rekan-rekan, saat ini kita terhubung secara online ya. Saya menginformasikan bahwa saat ini saya berada di Depok, Jawa Barat. Terhubung dengan rekan-rekan yang ada di Aceh Tamiang. Nah, Kak Diva saya tidak tahu berada di mana ya. Narasumber barangkali juga ada yang dari Aceh, kemudian jika ada yang dari tempat lain, maka harap dimengerti jika kita sering sekali terkendala terkait sinyal atau teknis lainnya ya, yang semoga ini bisa diperbaiki di kemudian hari ketika kita terhubung karena sinyal dan jaringannya bisa lebih baik. Baik, sekarang kita sapa kembali. Halo Kak Diva. Halo. Kemana tadi Kak Diva sempat menghilang ya? Iya, hilang sendiri, balik sendiri. Untung Kak Diva bisa balik lagi ke sini ya. Kak Diva, saya ulangi pertanyaannya ya. Tadi Kak Diva bercerita, akhirnya ada brand casual yang diluncurkan. Apakah brand tersebut hadir karena, ya bisa dikatakan sudah pandemi lah seperti itu? Awalnya memang kita memang pengen bikin, tapi memang belum diseriusin ya. Cuman karena adanya pandemi ini, dan terdampak sekali, jadi ya akhirnya kita hustle dengan adanya brand ini, kita seriusin, kita branding, kita jualan, dan akhirnya jadi bisa menutupi biaya-biaya kami untuk ya misalnya ya menggaji karyawan, bisa membayar sewa, jadi itu tuh memang apapun keadaannya kita memang harus tetap usaha. Luar biasa ya. Jadi ada peluang-peluang baru. Jadi saat nanti PPKM yeah. sudah dihapuskan, Kak Diva punya dua lini usaha jadinya ya. Oh iya, ini brand casual ini kan kita kelebihannya ya. Kalau saya bikin kebaya, saya harus ketemu orangnya untuk fitting. Harus datang. Ya. Tapi kalau brand casual, saya bisa jualan tanpa harus ketemu orang. Jadi melalui online aja tuh semuanya sudah. Ya. Iya, benar. Jadi memang kita tetap harus putar otak. Tuhan pasti kasih jalan. Luar biasa. Baik, Kak, saya ingin juga bertanya nih yang kaitannya dengan tema kita pada siang hari ini. Tadi narasumber sudah menyampaikan ada beberapa aplikasi-aplikasi untuk kita berbelanja kebutuhan dapur ya, yaitu belanja sayur, kemudian juga barangkali hasil nelayan. Apakah Kakak pernah punya pengalaman menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut? Saya selalu belanja melalui online ya, bukan online dalam artian gini. Saya punya langganan di Jakarta, Toko Tani Indonesia. Dia punya toko online juga, tapi saya punya WhatsApp semua penjualnya. Jadi saya hanya pesan pagi, sore udah nyampe di rumah saya. Jadi semuanya memang harus lebih melek teknologi, karena dengan teknologi kita akhirnya tersambung dalam keadaan apapun. Baik, selama proses pembelanjaan seperti itu, apakah Kakak selalu merasa puas dengan barang-barang yang diterima? Alhamdulillah puas sih. Kalau memang ada yang nggak puas kan kita bisa sampaikan ya. Jadi setelah itu lain kalinya ya nggak terulang lagi gitu. Jadi kalau misalnya saya pesen buah apel gitu misalnya, yang datang ke saya kok ada satu yang busuk, bisa nggak besok dicek lagi? Pada akhirnya lain kalinya tuh memang jadi lebih baik gitu. Mungkin nanti semuanya bisa seperti yang Kak Diva laksanakan ya, kita bisa berbelanja dengan yang kebutuhan memang. Iya, memang permasalahannya adalah kan melek digital ya, kalau nelayan, petani gitu. Tapi ya itu dia, kita generasi muda sebaiknya untuk membantu orang tua kita, kita bantu bikin website-nya atau kita masukin ke pasar online-nya supaya terus berjalan gitu roda ekonominya. Baik, luar biasa. Terakhir Kak Diva barangkali bisa menyampaikan pengalamannya yang selama ini sudah berwirausaha ya, yang tentunya menggunakan media sosial. Bagaimana sih kiat-kiatnya supaya kita bisa sukses menggunakan media sosial terkait penjualan jasa atau produk yang kita jual? Kalau saya, kuncinya adalah prinsipnya
tawarkan terus secara online ya, kalau sekarang ya, karena kita memang tidak bisa ketemu. Tawarkan terus setiap hari, setiap waktu kita tawarkan terus ke siapa saja. Yang namanya rezeki kita nggak tahu ada di mana. Kalau memang rezeki kita ya akan ada pembelinya. Tapi kalau memang bukan rezeki ya anggap aja kita memang sedang jualan gitu. Inilah usaha kita untuk produktif dan mengusahakan ya. Baik. Namanya pengusaha ya, memang hobinya mengusahakan ya. Karena apalagi ya, kita memang disuruh untuk berusaha kan di dunia ini ya. Pasti akan ada jalan. Jangan berpangku tangan. Ya, terima kasih Kak Diva untuk tanggapannya. Sama-sama. Dan kami mohon bantuannya sekali lagi nantinya untuk mengumumkan 6 penanya beruntung yang mendapatkan hadiah voucher tadi. Siap Kak Diva ya? Siap. Baik, terima kasih Kak Diva. Dan rekan-rekan, itu dia tadi kita sudah ngobrol sedikit Kak Diva terkait pekerjaannya, kesibukannya ya, yang tentunya saat ini cukup terdampak karena kebijakan pemerintah atas pandemi COVID yang belum selesai. Tetapi Kak Diva tidak patah semangat, justru membuat brand baru yang menjadi peluang bisnis berikutnya. Nah, ini bisa ditiru nih oleh rekan-rekan yang saat ini masih bingung ya, boleh menjadi kaum rebahan. Tapi kaum rebahan yang tetap produktif. Karena saat ini untuk menjadi produktif hanya secepat jari jemari kita saja dan kemauan kita untuk terus berkreasi. Dan rekan-rekan, sebelum saya mengumumkan 6 penanya beruntung yang mendapatkan hadiah, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan yang disampaikan dari 4 narasumber kita. Yang pertama, Bapak Insinyur Prayudi Widianto MM. Mengangkat tema peran e-market dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Disampaikan bahwa harapan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa petani dapat menjual produknya secara online. Petani dan nelayan dapat menjual produknya secara online. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan. Yang tentunya jika memang metode ini sudah bisa diterapkan lebih massal lagi, kita sebagai pembeli juga akan mendapatkan keuntungan, yaitu harga lebih murah, pilihan lebih banyak, barangkali barang-barangnya juga bisa lebih fresh, dan tentunya menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI mengangkat tema keamanan transaksi digital untuk petani, yang mana transaksi digital ini dirasa lebih aman, bisa dilakukan kapan saja, cepat dan mudah. Dan transaksi digital bisa dilakukan dengan e-money yang tersedia saat ini. Contohnya ada Link Aja, OVO, dan GoPay. Pilih salah satunya, tidak ya. Dan lain sebagainya, tentunya banyak sekali ragam e-money yang bisa kita gunakan saat ini. Untuk kemudian, kita harus senantiasa memproteksi perangkat keras dengan mengaktifkan fingerprint, kemudian juga face authentication, untuk kemudian juga memproteksi perangkat lunak dengan cara membackup data, pasang antivirus, enkripsi data, dan juga find my device. Selanjutnya, memproteksi identitas digital, batasi akses, dan juga menggunakan kata sandi yang kuat, yang mana mengkombinasikan huruf besar, huruf kecil, dan juga ditambah dengan angka. Dan Bapak Haji Tengku Insyafuddin ST mengangkat tema produk pertanian organik Aceh Tamiang pada era digital. Tentunya ini produk yang sangat dibanggakan oleh pemerintah Aceh Tamiang karena bisa memproduksi beras organik yang tentunya lebih sehat, lebih efisien karena pupuknya juga bisa digunakan secara organik dengan kotoran-kotoran dari hewan yang ada di sekitar, misalkan sapi, kambing, dan lain sebagainya. Untuk kemudian beras organik ini dinamakan beras organik Ortam 58. Pemerintah terus memberikan penyuluhan, kemudian juga memanfaatkan media digital dan juga menjual produk ini di e-commerce. Salah satunya adalah Bukalapak agar bisa dikonsumsi dengan orang banyak yang berada di seluruh Indonesia. Seperti itu. Dan terakhir, Bapak Dr. Iswahyudi SPMSI mengangkat tema strategi untuk mendorong produktivitas pertanian. Yang mana pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengadakan program Kostra Tani, yaitu Komando Strategi Pertanian.
yang mana ini merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi yang mana bertujuan mewujudkan kedaulatan pangan. Dan peran Kostratani ini yaitu sebagai pusat data dan informasi, kemudian juga pusat gerakan, pusat pembelajaran agribisnis, pusat pengembangan jejaring kemitraan. Luar biasa sekali. Itu dia beberapa kesimpulan yang saya sampaikan dari apa yang disampaikan oleh pemateri yang luar biasa pada siang hari ini. Maka apa yang disajikan kami harapkan bermanfaat. Tibalah kita pada waktunya untuk mengumumkan 6 penanya yang beruntung. Kembali kita terhubung bersama Kak Diva. Halo Kak Diva. Baik, Kak Diva, silakan untuk diumumkan siapa sajakah 6 penanya yang mendapatkan hadiah dan mohon diaktifkan kameranya untuk nama-nama yang disebutkan. Silakan, Kak. 6 orang yang beruntung mendapat Imani hari ini adalah Reza Hasan, Cecilia Obrina, Ricky Irawan, Fikri, dan Dida Mara, dan Lutfi Fadila. Baik, luar biasa. Boleh kita dada-dada dulu untuk para pemenang ya. Jempolnya boleh. Mantap ya. Semoga hadiahnya bermanfaat. Terima kasih Kak Diva dan rekan-rekan lainnya. Sama-sama. Kita mengabadikan dalam foto dalam 2 pose. Pose yang pertama dalam hitungan yang ketiga semuanya tersenyum. Siap semuanya ya. Mohon diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, dalam hitungan yang ketiga, senyum. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Senyumnya manis-manis sekali ya. Dalam hitungan yang ketiga, semua tangannya membentuk huruf L. 1, 2, 3, salam literasi. Baik, terima kasih rekan-rekan semua dari Aceh Tamiang yang sudah terhubung pada siang hari ini. Terima kasih juga Kak Diva IP, sukses selalu dan semoga kita bisa bertemu kembali pada webinar selanjutnya Kak Diva. Luar biasa. Rekan-rekan, pada siang hari ini kita telah sampai di penghujung acara, maka kami mengucapkan terima kasih banyak kepada 4 narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Prayudi Widianto MM, Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI, Bapak Haji Tengku Insyafuddin ST, dan Bapak Dr. Iswayudi SP MSI. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Diva IP selaku Key Opinion Leader kita pada siang hari ini, dan juga rekan-rekan peserta dari Aceh Tamiang yang sangat luar biasa. Tentunya saya Ayu Amelia selaku moderator dan juga pembawa acara pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tentunya tidak disengaja. Kita akan berjumpa kembali pada webinar selanjutnya di waktu yang berbeda dengan tema yang berbeda pula yang tidak kalah menarik dengan tema pada siang hari ini. Sekali lagi, salam literasi Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu. Mohon izin, Liv.